video saya saya mau. Dokternya itu nggak bisa masuk-masuk uh, Januari. Uh, tinggal masukin. Saya coba telepon beliau ya, dok. Katanya uh, masih muter-muter. Uh, masih muter-muter. Okay. Jaringannya berarti, Dok. Iya. Yeah. <coughs> Kalau acaranya mau luar sampai lewat jam 3 boleh ya dicalinah? Yeah. Iya kalau lewat sampai jam ya, ya. ya sama gue <laughs> hampir beduk gitu kan <laughs> buburit ya nggak buburit ya. ya jadi teman-teman sudah banyak sekali sudah 243 ya, Oke, yang di Facebook berapa dokter Sali nah oh, Sali lagi nah. ada sembilan orang yang sedang live di Facebook ya, sekarang dok Oke, okay. Maria akan mau masuk. Oh ini, Ria Trimartani ya. Oke. Okay. Selamat siang, dokter Ria. Iya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. 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 Terima kasih. Saya lama loh di beranda tadi. Itu Januari itu, Mbak. Hmm. <laughs> Tanda. Ya, tadi ya, pakai uh, Facebook, jadi memang nggak biasa pakai Facebook, jadinya lupa apa passwordnya. Oh ya, tapi sudah masuk. Mari kita mulai aja ya, Mbak. Sudah banyak. 299 orang di sini. Ya. Banyak ya, dokter Budi, 1 sampai 200. Kenapa, Mbak? Banyak animonya, dokter Budi. Udah... Oh iya, harus. Udah 250 ini, Dok. Wah, 50. legend ngomong ya begitu. Nah, silakan silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua uh, senang sekali kita uh, dapat berkumpul kembali ini kali ke-6 adalah satu metode pembelajaran buat PPDS THTKL di zaman pandemi ini melalui webinar seperti ini. Dan berbahagia sekali kita pada hari ini uh, kedatangan three musketeers, <laughs> sebenarnya bukan three musketeers, three masters dari uh, rinologi ya. Terima kasih kepada Dr. Budi Sutikno, Dr. Rusdian Ruslani, dan Dr. Vicky. Uh, terima kasih atas keterjaannya untuk mengisi acara hari ini. Dan berbahagia juga pada kesempatan kali ini, uh, Ketua Kolegium kita, Dr. Ria Matani, bisa hadir untuk mengikuti acara ini, mungkin uh, dokter Ria akan menyampaikan sesuatu dulu, Dr. Dokter Ria, sebelum kita sampaikan uh, kepada moderator. Baik, oke, terima kasih, uh, Dokter Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Uh, seperti bagaimana kita ketahui bahwa memang proses pendidikan di semua, di semua kolegium, jadi proses pendidikan uh, peserta program studi, dokter ya, uh, mengalami kendala di masa-masa COVID ini. Nah, sehingga masing-masing kolegium itu harus membuat suatu inovasi-inovasi uh, atau terobosan terobosan sehingga uh, peserta didik itu mencapai kompetensinya. Nah, salah satu di antaranya adalah uh, modul pembelajaran Uh, dengan mengundang uh, narasumber, atau expert, ataupun guest lecturer pada sesi-sesi yang ada modulnya. Nah, pada hari ini kita berkesempatan untuk mengundang Dr. Budi, Dr. Uh, apa namanya, Dr. Rusdian, dan Dr. Fiki uh, ya, Dr. Vicky, dari uh, rinologi, untuk berbicara dan sharing kepada kita tentang komprehensif sinus paranasal CT scan. Nah, kita tahu bahwa ketika kita akan melakukan operasi, kita harus paham benar dan harus menguasai sekali yang namanya surgical anatomy. Nah, kalau surgical anatomy itu digambarkan dalam bentuk CT scan atau imaging, nah ini kita harus paham juga dari awal-awal. Karena berdasarkan imaging inilah akan timbul planning-planning kita, ya. Jadi kita mendapatkan suatu uh, hasil uh, CT scan yang sudah dibaca oleh rekan-rekan kita dokter spesialis radiologi, kemudian sebagai dokter THT yang punya kompetensi bedah, dia akan menerjemahkan hasil imaging itu ke dalam surgical anatomy kita dan menjadi landmark-landmark kita saat kita operasi. Jadi apa yang ingin kita sampaikan pada modul ini pembacaan CT scan. De, dari aspek seorang surgeon itu sangat penting, sehingga nanti Dokter Budi, Dokter Rusdian, Dokter Piki akan menerima poin-poin mana saja nih, magnet lemak mana saja yang harus kita perhatikan sehingga kita selama melakukan operasi itu uh, aman, kemudian mencapai tujuan untuk mengkoreksi fungsionalnya drenasenya dan nantinya mendapatkan uh, apa namanya kesembuhan yang lebih maksimal. Saya rasa itu uh, pendaluannya Dokter Nina. Uh, Monggo, Dr. Ina uh, akan menjadi host acara pengembangan modul pengembangan ini dan selanjutnya saya persilakan Otrina dan uh, narasumber yang kita undang pada hari ini. Silakan Dr. Rina. Ya, terima kasih Dokter. Ya, uh, baiklah untuk mempersingkat waktu. Kayaknya udah 300 nih di sini ya. Saya uh, serahkan Sampur, acara Dr. ini Dr. Rina. Kepada... Ya, Kamu Ya, ya dok. Ya. ya. Gimana dok? Ya, silakan. Uh, ya, saya akan um, um, menyerahkan acara ini kepada moderator. Pada moderator, ya. Dr. Rusdian silahkan, Dr. Rusdian. Baik, hey, terima kasih, Dokter Lina. Uh, selamat datang semua peserta program webinar pada siang hari ini. Uh, pada hari ini kita mempunyai sat, uh, satu orang pembicara, yaitu Dr. Budi Sutikno. Akan saya bacakan judulnya secara singkat, ya. Dr. Budi Sutikno ini, uh, ini aktif bekerja sebagai Rinologis di Departemen THT dari Universitas Andalas, Dr. Sutomo, Surabaya, dan dia lulus spesial tahun 2009 dan mulai aktif di rinologi tahun 2014. Beliau sudah banyak sebagai penulis aktif ya antara lain buku konsultatif abnu pediatrik Otolaryngologi, dan empu di bidang THT, artisend ya, Juga beliau menjadi pembicara di lokal maupun internasional. Lalu beliau eh, juga mengikuti fellowship program di Kansai Medical University Osaka pada tahun 2011. Mungkin eh, tanpa memperpanjang waktu, saya pergilahkan Dr. Budi Sutikno untuk mempresentasikan eh, topiknya yaitu mengenai paranasal sinus city, surgical landmark for safe endoscopic sinus surgery. Dr. Budi, silakan waktu Anda satu setengah jam. Ya, terima kasih Dr. Rusdian selaku moderator. Ya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat uh, siang. Salam sejahtera. Pertama-tama, uh, kita ucapkan alhamdulillah bahwa kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga masih diberikan kesempatan untuk uh, berkumpul, walaupun dalam uh, bentuk online. Uh, terima kasih kepada uh, seluruh peserta yang berkenan untuk gabung. Uh, pada siang ini juga terima kasih kepada uh, kolegium yang uh, memberikan kesempatan kepada kami dari Kodi Rinologi Indonesia, Kodi Rinologi, uh, untuk turut berpartisipasi. Baik, uh, topiknya sebagaimana yang sampaikan Dr. Rusdian, uh, Paranasal Sinosis City sebagai Surgical Landmark for Safe Endoscopic Sanctuary. Saya bersyukur sekali bahwa uh, pada kesempatan ini saya ditemenin sebetulnya oleh guru-guru saya ya, Dr. Rusdian dan sahabat saya Dr. Vicky, yang nanti juga akan uh, memback up ya, membetulkan, menambahkan apa-apa uh, yang uh, kurang dalam presentasi saya. Nah, ini sekilas bahwa kami dari kelompok studi Rinologi Indonesia bersama kami saat itu ada almarhum guru kita semua uh, Dr. Umar Said Darmapati. Semoga kita semua bisa meneladani dedikasi beliau kepada keilmuan. Baik, dilihat dari sisi aspek anatomi, kalau kita mendapatkan suatu gambaran CT scan, maka hasilnya sangat bervariasi. Karena itu, karena begitu banyaknya variasi, tentunya kita harus memiliki patokan pada kondisi uh, yang umum, kondisi yang by defaultnya uh, menyatakan bahwa uh, sebenarnya demikian. Ya. Namun karena banyaknya variasi itulah kita juga harus uh, menyadari dan aware dan memaklumi jika kita menjumpai kondisi-kondisi yang uh, tidak umum atau kurang umum ataupun akibat adanya patologi tertentu, sehingga anatomi landmark itu bisa berubah, tidak pada kondisi yang common. Nah tujuan kita di sini adalah untuk mengetahui, ada dua ya, jadi ini sebetulnya basic. Yang pertama adalah untuk mengetahui di mana kita berada, ya. Jadi to know where we are, ya. Kemudian yang kedua, kita bagaimana kita memiliki mindset yang sistematik dalam membaca CT scan sehingga nanti interpretasinya dan keputusannya bisa lengkap dan baik, ya. Dalam kaitan ini tentunya kita punya expert, ya, yaitu sejawat radiologi, sehingga dengan ini kita kita Bukan menyamai expert, tetapi kita berusaha untuk uh, uh, bisa menerjemahkan CT scan itu uh, berkaitan dengan uh, anatomi klinis operatif nanti, karena kita sebagai THT uh, juga dituntut untuk bisa memahami atau membaca CT scan itu, khususnya bagi uh, sejawat yang melakukan bedah sinus endoskopi fungsional, maka penguasaan pemahaman terhadap CT scan sinus paranasal ini boleh dikatakan mutlak. Ya. Baik, kita awali yang pertama, to know where we are. Ya. Jadi, kita jika melihat CT scan, jadi saya komentar sebentar bahwa CT scan ini kita bisa mendapatkan raw data yang berlimpah berupa DICOM file ya kalau dengan raw data mungkin kesulitan itu lebih bisa diatasi ya tetapi tentunya kita akan selalu juga mendapatkan a printout dalam bentuk film ya kadang-kadang kita mendapatkan tiga lembar film di mana satu film full untuk printout irisan koronal dan yang kedua full irisan sakital, ketiga irisan aksial. Tetapi ada kalanya kita hanya dapat jatah dua film. Ya. Dapat dua film ini, film pertama kita gunakan untuk full koronal, dan film kedua kita gunakan untuk separuh parasakital dan separuh aksial. Ya. Bahkan kadang kita karena sistem uh, uh, polusi tertentu, kita hanya mendapatkan satu film. Dari satu film itu kita mesti berbagi berapa yang kita utamakan untuk koronal dari frontal sampai spinoid dan sebagian untuk parasakital dan sebagian untuk aksialnya. Untuk itu kita perlu koordinasi kerjasama yang baik ya dengan sejawat radiologi setempat. Lebih lebih kalau kita berada dalam rumah sakit yang besar. Nah, tentunya sejawat radiologi tidak hanya melayani THT tapi juga melayani seluruh departemen yang ada di uh, rumah sakit tersebut. Dan kita yang mesti proaktif uh, karena kita sebagai usernya uh, menginginkan potongan-potongan uh, seperti ini. Dan itu kalau tidak kita sampaikan dengan baik dengan oleh, kepada sejawat radiologi, maka uh, bisa jadi nanti ada mismatch ya antara yang disajikan dengan yang kita butuhkan. Ya. Saya kira ini hanya perlu koordinasi. Baik, supaya kita tidak tersesat, maka kita mesti tahu alamat. Ya, kalau kita mau datang ke alamat rumah si A, si B, maka kita harus tahu alamat. Demikian juga kalau kita mau membaca CT scan, ya. Nah, kalau kita tunjuk aja di daerah potongan ini, pada kotak ini. Biasanya ini kita nomorin, ya. nomorin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Kita nomorin ya. Nah, kalau ditunjuk pada nomor 11 misalnya, di manakah kita berada? Ya. Nah, di manakah kita berada ini harus kita jawab dengan uh, setidaknya tepat atau mendekati tepat. Ya. Nah, untuk bisa menjawab uh, tepat uh, tersebut, maka kita harus tahu alamatnya. Kita harus tahu landmark-landmarknya apa alasannya kok itu uh, daerah tersebut ya jadi untuk itu kita uh, uh, menawarkan menawarkan suatu jembatan keledai gitu uh, berupa left finger memorizer ya left finger memorizer di mana uh, ini uh, ada uh, jari tangan kiri kita menunjukkan area-area tertentu ya jadi ada area satu, area 2, area 3, area 4. Ya. Area 1 ini menunjukkan area sinus frontal. Area 2 menunjukkan area etmoid anterior. Dan area 3 menunjukkan area etmoid posterior. Area 4 menunjukkan area sphenoid. Kemudian pada lekuk-lekuk ini menunjukkan uh, transitional uh, landmark. Ya. Ada A, B, C. A adalah hilangnya frontal peak, b uh, munculnya uh, basal lamela yang pars horizontalis, ya basal lamela dari Ya. kemudian yang c uh, munculnya atap kuana ya. Jadi yang pertama kita melihat uh, sinus frontal sebagai area yang dianggap paling anterior dalam bahasan ini dia akan beralih menuju resesus frontal, maaf. Jadi ada dua ini, etmoid anterior ini masih kita bagi lagi menjadi dua. Yang bagian yang lebih anterior, yang nantinya bertanggung jawab pada drainase sinus frontal, kita sebut sebagai resesus frontal. Dan sisanya ini adalah etmoid anterior sisanya. ya. Semuanya ini sebetulnya adalah bagian dari etmoid anterior. Jadi jika, etmoid, uh, jika sinus frontal itu sudah kehilangan uh, gambaran frontal peak-nya, maka kita sudah memasuki area uh, resesus frontal. Ya. Demikian sebenarnya. Dan jika kita sudah uh, menemukan adanya basal lamella yang pas horizontal dari konkamedia ya, maka kita uh, sangat mungkin, berada di area etmoid posterior. Kemudian kalau kita sudah menemukan atap koana, maka kita sangat mungkin bahwa rongga di atas ini adalah rongga sphenoid. Jadi ini yang nanti ada beberapa alamat yang harus kita ketahui untuk menunjukkan area 1, area 2, 2A, 2B, area 3 area 4 sehingga kita tidak tersesat Tersesat itu maksudnya kalau kita menunjuk area 3 ini dengan menyebutkan bahwa ini etnoid anterior itu artinya kita tersesat karena alamatnya salah ya Jadi kalau menyebutkan area 3 ini area etnoid posterior berarti kita sudah tahu alamatnya dan sudah mencapai tujuannya. Uh, saya coba kembali ke uh, spesimen ya. Walaupun kita membahas CT scan, kita membahas spesimen, kita membahas tulang ya, karena semuanya berkaitan sama, satu sama lain untuk merangkai suatu pemahaman ya, pemahaman yang uh, yang uh, betul betul uh, bagus ya. Jadi kalau tadi saya bilang uh, area tiga berada di edmoide posterior ya. Jadi, pada kondisi ini kita lihat basal lamela dari pars horizontalis ya, dari konka media beserta konka media yang melekat padanya. Ya, selule, selule yang ada di atas ini merupakan uh, sangat mungkin suatu etmoid posterior. Ya, demikian. Demikian juga pada uh, sediaan yang pertama ini kita melihat adanya uh, prosesus uncinatus yang pas horizontalis yang terpotong di sini uh, kita melihat bahwa rongga rongga di atas ini sangat mungkin suatu bola etmoid dan kawan-kawannya ya bola supra bola dan seterusnya ya, seperti itu jadi sebetulnya kita melihat ct scan itu adalah uh, melihat uh, osteologinya karena utamanya yang akan kita nilai adalah tulang-tulangnya ya. karena itu gambaran-gambaran tulang ini jangan sampai hilang dalam penampakan CT scan dan kita bisa bermain dengan window setting di situ sejawat radiologi sangat menguasai tentang itu ya kalau kita salah dalam hal window setting maka tulang-tulang yang halus ini akan tidak terbaca jadi CT scan melihat tulang tulang yang kita lihat sudah berselimut oleh uh, mukosa dan dikotori oleh banyak hal misalnya dikotori oleh patologi patologi dikotori oleh tumor dikotori oleh bekuan darah sekret, ya pus dan sebagainya jadi kita harus bisa uh, membangun imajinasi bahwa di balik baju itu di balik kotoran kotoran itu uh, ada tulang di situ dan tulang itu sebetulnya surgical landmark yang penting yang kita pahami dari suatu CT scan. Jika saya berada pada gambar pertama ini, saya akan menjawab bahwa saya berada di etmoid anterior. Alamat apa yang ditunjukkan gambar ini yang menyatakan bahwa ini area etmoid anterior? Jawabannya banyak. Jadi bisa ber beberapa jawaban. Satu misalnya, saya jawab bahwa di sini tampak konka media, ya, lempeng konka media yang attachment-nya masih di skull base, jadi masih vertikal begini. Itu merupakan tanda bahwa kita berada di etmoid anterior. Satu. Dua alamat apa lagi yang bisa kita lihat kita melihat kristagali, uh, walaupun tidak selalu benar, tapi umumnya jika kita sudah melihat kristagali seperti ini, kita berada di etmoid anterior area. Ya. Apalagi yang menunjukkan bahwa kita berada di etmoid anterior area, kita bisa melihat uh, tentunya sudah tidak adanya uh, apa namanya uh, frontal peak ya ini. Frontal peak sudah jauh terlewati di belakang. Nah kita berada di ethmoid anterior, dan seterusnya. Jadi itu yang perlu kita pahami. Kemudian yang kedua, gambar kedua ini saya berada di ethmoid posterior. Oh kenapa? Alasannya apa saya berada di ethmoid posterior? Oh satu, saya bisa melihat basal lamela yang pas horizontal dari konka media. Ini menandakan sangat mungkin ini berada di area etmoid posterior ya. Mungkin ada alamat lain atau tanda-tanda lain yang menunjukkan ini etmoid posterior? Oh, kita bisa melihat dua. Kita bisa melihat konka superior di sini. Jika kita melihat konka superior, tentu uh, sangat mungkin kita berada di etmoid posterior area. Ini karena konka superior itu merupakan batas medial dari uh, Area etmoid posterior, ya. Dan mari kita perhatikan bentuk dari lamina papiracea. ya. Kalau lamina papiracea pada gambar yang pertama ini masih relatif tegak seperti ini, tetapi kalau kita lihat lamina papiracea pada gambar yang kedua, maka ada inferolateral slope. Infrolateral slope ini terjadi di area-area posterior. Jadi kalau kita menjumpai infralateral slope seperti ini, maka mungkin kita berada di area etmoid posterior. Ada hal lain yang mungkin menunjukkan alamat-alamat bahwa kita di etmoid posterior walaupun itu belum tidak spesifik. Boleh kita sebut misalnya, kita lihat konka inferior pada gambar kedua dan gambar pertama. Apa perbedaannya? kita lihat pada gambar kedua ini kita sudah melihat bagian belakang ya bagian tail atau ekor dari konka inferior. Jadi secara kasar konka inferior bisa kita bagi menjadi sepertiga depan head, sepertiga tengah body dan sepertiga belakang tail ya. Ini adalah bentukan tail. Kalau bentukan tail ini kita berada di area-area posterior. Salah satunya berada di area etmoid posterior. Itu akan berbeda dengan daerah bodi, daerah depan. Gambar ketiga. Gambar ketiga, saya berada di area sinus frontal. Apa alasannya? Alasannya kita masih bisa melihat frontal peak di sini. Kita masih berada di posisi yang sangat anterior. Apa buktinya? Apa yang menunjukkan bahwa kita berada di posisi yang sangat anterior? Banyak yang bisa kita sebutkan. Contoh yang gampang adalah sinus maksila belum terbentuk sempurna, masih baru teriris di bagian anterior medialnya, ya. Kedua, mungkin bisa kita sebutkan bahwa konka inferior belum kelihatan jelas di sini, ya. Ketiga, kita masih bisa melihat septal Uh, swell body, ya septal tubercle, menurut anatomical uh, epos. ya septal tubercle di sini. Ini septal tubercle ini berada di antero superior dari septum dan mulai menghilang uh, kalau kita uh, menuju ke arah posterior. Jadi ini merupakan alamat juga, ini merupakan marker, merupakan landmark bahwa kita berada di anterior. Ya. Kemudian Apalagi kita melihat duktus nasola kita melihat duktus nasola seperti ini, berarti kita masih berada di area yang sangat anterior. Jadi, jangan sampai kita menyebut ini "ethmoid posterior", itu sangat jauh bedanya. Ya, alamatnya tidak di, tidak sesuai. Ya, kita melihat agernasi di sini. Agernasi adalah bagian yang anterior karena dia persis di belakang dari frontal peak. Jadi, kita melihat agernasi di sini. Jadi ini menunjukkan bahwa kita berada di area satu menurut left finger memorizer ya, di area sinus frontal. Yang gambar keempat, saya berada di area mana ini? Saya berada di area etmoid anterior ya. Kenapa demikian? Ya kayak saya sudah tidak melihat lagi frontal peak di sini. Saya tidak, saya sudah melihat Uh, superior attachment dari uh, conca media, ya, jadi ke scalpis. Berarti saya juga sudah berada di area etmoid anterior, atau mungkin masih uh, sejenak meninggalkan recessus frontal di sini. Coba kita bandingkan uh, gambar empat ini dengan gambar satu. Mana yang lebih anterior antara gambar satu dan gambar empat? Ini gambar se sengaja kita acak ya susunannya. <tuh> Kalau kita lihat, saya jawab ya bahwa gambar nomor empat ini adalah lebih anterior dibandingkan gambar nomor satu. Satu dan empat ini sama-sama berada di area etmoid anterior, tetapi yang gambar nomor empat posisinya lebih anterior. Alasannya apa? Alamatnya apa? Yaitu bisa saya mulai dari bentuk konka inferior. Bentuk konka inferior di sini. Berbeda dengan bentuk konka inferior di gambar satu, pada gambar satu kita melihat bentukan meatus inferior dengan baik, ya sudah well established di sini. Sedangkan pada gambar empat, meatus inferiornya belum terbentuk sempurna. Ya. Kondisi begini menunjukkan bahwa kita berada di area anterior karena ini mendekati ke anterior attachment dari konka uh, inferior, ya. kemudian uh, jawaban lain. Uh, mengapa ini lebih anterior dibandingkan gambar nomor satu? karena pada gambar nomor empat uh, vertik uh, bentuk dari media ini lebih kecil dibandingkan uh, pada gambar nomor satu ya. dan kita melihat di sini baru saja meninggalkan frontal peak ini kristagali mulai tampak tapi juga masih malu-malu uh, uh, ya ya. jadi ini uh, lebih ke anterior. Nah, itulah sekilas bahwa kita mengetahui posisi kita di mana ya, alamatnya. Kita teruskan. jadi nasal endoskopi yang kita lakukan itu untuk mengevaluasi nasal cavity. Cavum nasi. itu meliputi septum dan dinding lateral. Juga termasuk meatus-meatus itu masuk di dalam kafumnasi, ya. Sedangkan CT scan ini uh, sangat kita butuhkan untuk melihat uh, area yang kita tidak bisa kita lihat, ya. Dalam hal ini sinus paranasal dan termasuk struktur-struktur uh, sekitar, ya, orbit intrakranial, ya, pterygopalatine fossa ya, dan sebagainya. Itu tidak bisa kita lihat dan kita perlu bantuan CT scan untuk uh, memperlihatkan. Oleh karena itu CT scan itu merupakan uh, guidance atau merupakan uh, surgical uh, merupakan map ya yang kita perlukan kalau kita merencanakan suatu operasi ya. Jadi sebelum operasi kita pelajari baik-baik ya uh, surgical landmark-nya. Nanti ada comprehensive way ya cara membaca yang uh, step by step yang uh, sistematis ya. Dan during surgery. Jadi selama operasi pun CT scan ini dibutuhkan, ya. Kita bisa memang menggunakan file dengan bantuan komputer selalu standby, tapi practically kita lebih uh, lebih bagus untuk memasang uh, print out pada film, ya, di display kamar operasi. Karena itu print out pada film sekali lagi juga menentukan uh, uh, apakah ini representatif untuk dibaca atau kurang representatif. Ya? Dan ini perlu koordinasi yang baik. Ya. Dan sekali lagi bahwa CT scan itu membaca tulang prinsipnya. Karena itu tidak ada salahnya kita, atau seyogianya kita mempelajari osteologi dari tulang-tulang pembentuk Kafumnasi dan sinus paranasal, walaupun saya sendiri tidak terlalu begitu dalam menguasai osteologi ini, tapi saya berusaha untuk memahami bagaimana anatomikal dari tulang-tulang ini sehingga bisa menampilkan gambaran-gambaran yang menunjukkan surgical landmark pada CT scan. Jadi, ada sembilan, ada sembilan tulang yang berperan di sini satu tulang frontal, dua tulang nasal, tiga tulang etmoid, empat tulang lakrimal, lima tulang maxilla, enam tulang konka inferior, dia berdiri sendiri, tujuh tulang palatina, kemudian delapan tulang sphenoid, serta sembilan tulang homer, homer pada septum. Ini juga berdiri sendirinya. Yang pertama tulang maksila. Tulang maksila ini banyak, ada beberapa tonjolan yang harus kita perhatikan. Yang pertama tonjolan yang menjulang tinggi ke atas. Tulang menjulang tinggi ke atas ini kita sebut sebagai proksesus frontal os maxilla. Puncak dari proksesus frontal os maxilla ini nanti akan membentuk frontal peak di sisi lateral. Tulang maksila ini ada kanan dan kiri. Ini sutura antara kedua tulang maksila. Nah, frontal peak dibentuk oleh prosesus, puncak dari prosesus frontal os maksila di kanan dan di kiri. Lalu di tengah frontal peak diisi oleh prosesus nasal os frontal. Jadi frontal peak ini tulang yang sangat padat. Terus masih kita lihat pada prosesus frontal os maxilla, kita melihat ini tempat perlekatan dari os nasal, kemudian ini adalah apertura piriformis, dan kalau kita melakukan endoskopik medial maxillectomy tentu area ini kita angkat, sehingga seluruh dinding medial dari sinus maxilla hilang. Kalau kita melakukan prelacrimal incision approach maka daerah sini yang kita tatah dan sebagian kita angkat ya. Nah, pada prosesis frontal osmaksila kita melihat suatu tonjolan kalau kita tengok dari sisi koronal ya dari anterior ke posterior pada nasal endoskopi kita melihat tonjolan di sini vertikal. Ini yang kita sebut sebagai maxillary line ya. Maxillary line ini persis di belakang maxillary line atau dan overlap dengan masiler lain kita lihat uh, semacam sulkus di situ di mana uh, ductus nasolacrimal uh, berada di situ dan bermuara di meatus inferior ya nah uh, ductus nasolacrimal beserta sacus lacrimal di sini ditutup oleh os lacrimal yang tipis ya dan nanti overlap di sisi medialnya ada agrenasi di area ini Nah kita lihat sekarang tonjolan yang kedua. Ada tonjolan yang mengarah ke gigi geligi. Ini namanya prosesus alveolaris ya dari maxilla. Dan ada tonjolan yang mengarah ke palatum. Ya, namanya prosesus palatina osmaksila. Ini yang turut membentuk palatum durum nanti bersama-sama dengan os palatina di sini. Kita lihat di sini ada bekas sutura. Nah, bekas sutura ini nanti akan uh, uh, bertemu dengan os palatina. Os palatina bentuknya seperti huruf L, eh, ekstrimnya seperti huruf L, yang pars horizontal itu turut membentuk palatum durum. Sedangkan yang pars vertikal nanti akan menutup sebagian dinding medial dari sinus maxilla sebagian. Jadi kira-kira begini terus sampai ke belakang sampai ke sphenoid sampai bertemu dengan sphenoid jadi uh, uh, os palatina yang vertikal nanti menutup sebagian dari dinding medial sinus maxilla menutup uh, bagian medial dari fossa bateri palatina di belakang sinus maxilla dan berhenti dia di depan sphenoid ya sehingga ada bagian yang tidak ada yang uh, tulang di sini terbuka yang kita sebut sebagai fontanella. Jadi fontanella berada di sini ostium naturale sinus maxilla kurang lebihnya ada di sini ya. Sehingga di sini nanti akan dilewati uh, prosesus uncinatus begini ya, Sper, uh, yang yang vertikal ya. Kemudian di sini beralih menuju yang horizontal ya, horizontal di sini dia akan melekat berupa jonjot jonjot ya. Dr. Rusjian pernah menyebutkan sekitar empat atau lima jonjot di sini dia akan melekat pada processus etmoid dari tulang konka inferior dan melekat pada pas vertikal atau pas perpendicular dari os palatina. Jadi nanti akan melintang seperti ini prosesus uncinatus. Ya, nah, kita lihat ini daerah sini sudah tertutupi oleh os palatina ya. Ini os palatina. Nanti kita lihat lagi di belakang baik nah ini yang disebut sebagai frontal peak ini kita lihat dengan bantuan aplikasi radian dicom kebetulan saya pakai microsoft jadi saya menggunakan aplikasi ini dan sejauh radiologi tentu menggunakan aplikasi yang lebih medical grade jadi kalau kita masuk ke ruang radiologi maka beliau beliau memiliki aplikasi yang lebih medical grade ini frontal peak frontal peak di lateral itu dibentuk oleh puncak dari prosesus frontal os maxilla, sedangkan pada bagian tengah dibentuk oleh proksesus nasal os frontal, ya seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke os frontal, ya. Os frontal itu hanya satu, sehingga tidak ada os frontal kanan, os frontal kiri. Yang ada adalah sinus frontal kanan dan sinus frontal kiri yang dipisahkan oleh septum, namanya intersinus septum. Jadi kita mengenal intersinus septum ada dua, yaitu yang memisahkan front, sinus frontal kanan dan sinus frontal kiri, dan yang memisahkan sinus sphenoid kanan dan sinus sphenoid kiri. Ya. Sedangkan ada istilah intrasinus septum. Intrasinus septum bisa kita jumpai. Intrasinus septum ini septum-septum, septa-septa yang ada ber di salah satu sinus, sinus dalam satu sisi, kita jumpai intra sinus septum pada sinus frontal, sinus maxilla dan sinus sphenoid. Dan umumnya intra sinus septum ini ya tidak seperti inter sinus septum. Baik, kita kembali ke frontal. Kita melihat ada bentukan ini ya, ini ini ditempati oleh processus puncak puncak dari prosesus nasal, prosesus frontal osmaksila ya di sini prosesus frontal os maxilla. Kemudian kita melihat ada semacam kanopi atau tudung, ya di sini ada lekuk-lekuknya seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai fovea etmoidalis, osfrontalis, ya tudung ini, fovea os osfrontalis inilah nanti yang akan menutup selule dari etmoid. Ya, selule etmoid. Jadi selule etmoid itu terbuka di dua aspek. Terbuka di superior dan terbuka di posterior. Terbuka di superior, dia perlu tutup agar tidak kehujanan. Kehujanan basah nanti ya, jadi dia tertutup oleh fovea ethmoidalis os frontalis, sedangkan di posterior dia ditutup oleh dinding anterior sinus sphenoid. Jadi uh, itulah uh, dan nanti kita lihat ya perpaduan antara uh, tulang frontal dan tulang etmoid, Ya. Nah kita lihat diberi warna merah di sini ini adalah uh, kanal dari AEA arteri etmoid anterior ya namanya kanal ini dinamakan orbito kranio kanal ya jadi dia berjalan dari Lateral ke antromedial ini tidak boleh dibalik-balik menyebutkannya ya baik kita lihat ah ini tulang etmoid tulang etmoid jumlahnya juga satu dan dia kesannya merupakan tulang yang ringkih tulang etmoid terdiri dari dua bentukan sebetulnya. ya Ada bentukan-bentukan yang berupa sel atau selule, sehingga uh, menghasilkan nanti ruang-ruang atau labirin, uh, selule etmoid anterior dan selule etmoid posterior. Kadang-kadang ya. penyebutan sinus etmoid itu kurang uh, sesuai dalam hal ini karena dia berupa selule-selule yang banyak ya. Kemudian yang kedua tulang etmoid ini tidak berbentuk selule. Apa contoh? Banyak ya. Misalnya lamina papiracea. Misalnya lagi processus uncinatus. Basal lamella dari konka media. Basal lamella dari konka superior. Lamina perpendicularis os etmoid yang membentuk septum. Kemudian krista gali ya intrakranial protrusion dari ethmoidal bone yang nanti melekat ke fat cerebri ya kemudian lamina cribiformis lamina cribiformis sendiri nanti ada bagian horizontal jadi horizontal portion dari cribiform plate dan ada vertical portion dari cribiform plate yang true cribiform plate sebetulnya yang horizontal karena cribiform plate pengertiannya kan dia berlubang-lubang ya sedangkan yang vertikal itu nanti kita sebut sebagai lateral lamela. Nanti kita singgung lagi. Mungkin banyak pengucapan saya yang saya ulang-ulang di sini agar lebih mudah diingat. Penyebutan basal lamela dan penyebutan konka media ya, perlu dibedakan sebetulnya. Jadi kalau kita menyebut basal lamela konka media, itu bukan berarti konka media itu sendiri ya karena konka media kalau kita lihat di buku-buku penyebutannya adalah middle turbinate plate ya superior turbinate plate jadi lempeng lempeng konka media lempeng konka superior sedangkan basal lamella konka media basal lamella konka superior itu tempat melekatnya lempeng tadi ya di sisi uh, lateral ya baik kita lihat perpaduan antara os frontal dengan os ethmoid ya Uh, kita lihat ilustrasinya mungkin lebih jelas karena ini mungkin tidak tidak begitu jelas kelihatannya nah ini ilustrasinya ilustrasinya tampak lebih jelas ya ini adalah fovea etmoidalis os frontal fovea etmoidalis os frontal dan ini adalah os etmoid secara keseluruhan ya kita lihat di sini senternya di sini ada kristagali ya kristagali walaupun saya belum baca uh, belum menemukan literatur yang mengatakan seberapa panjang krista kali dari aspek anterior ke posterior tapi sepertinya krista kali ini hanya berhenti kira-kira di setengah anterior saja sehingga di posterior uh, sudah sangat jarang kita jumpai krista kali ya. Nah, kita tengok ini. Tadi saya mengatakan bahwa lamina cribrosa atau cribriform plate ada bagian yang horizontal, ada bagian yang vertikal ya nah di sini kita lihat ini adalah bagian horizontal dari cribiform plate sedangkan ini adalah bagian dari vertikal dari cribiform plate tetapi dalam ilustrasi ini penggambaran yang vertikal yang harusnya sangat tipis dia digambar cukup tebal di sini mari yang saya lingkari ini kita pindah ya yang saya lingkari ini kita pindah ke sini nah ke gambar sebelah ya jadi ini pas horizontal dari lamina cribrosa ya. Kemudian ini pas vertikal dari lamina cribrosa atau nama lainnya lateral lamella yang tipisnya seper 10 tipisnya dari lamina papirasia. Jadi kalau dulu lamina papirasia ini dianggap sebagai tulang yang sangat tipis setipis kertas ya, papirasia. Maka lateral lamella ini seper 10 lebih tipis ya. Jadi kalau ini terkoyak oleh instrumen sedikit saja, maka lateral lamela ini akan koyak dan kita langsung bertemu dengan dura mater di sini. Ya. Nah, ini ada bagian tebal, ini adalah fovea etmoidalis. Kita kembali ya ke gambar ini. Ini adalah tepian dari fovea etmoidalis yang nanti bertemu dengan lateral lamela di sini. Lateral lamela dari anterior ke posterior, jadi ini anterior, sana posterior dari anterior ke posterior, umumnya lateral lamela ini akan semakin menurun ketinggiannya. Sehingga kalau kita di, kembali ke gambar sebelah, kalau kita berada di etmoid anterior atau di area area anterior, gambarannya masih berbentuk seperti ini, cekung begini ya, nah, turun, melandai lagi, naik lagi seperti itu. Tapi kalau kita sudah berada di area area Posterior, katakan berada di atmosfer posterior, maka ini landai semua, landai, landai, landai mengikuti kursor. Begini ya, ya, itu common, commonnya seperti itu, tapi kita harus uh, uh, memaklumi jika ada situasi yang uncommon. Ya, baik, uh, berikutnya adalah osphenoid. Osphenoid ini, uh, kalau saya lihat, seperti kumbang. Kumbang yang ada badannya, ada sayapnya, ada kakinya. Ya. Osvenoid pada badannya, kita melihat punya atap yang datar, namanya planum, svenoidali. Ya. Kemudian yang bawah, namanya basis osvenoid, Ya. basis svenoid. Kemudian ada dua sayap: ada sayap yang kecil, ala minor atau laser wing, dan ada sayap yang besar. Ya greater wing atau ala mayor ya ada fasies orbitalis dan fasies maaf kalau tidak salah fasies sigmoidus ya kemudian ada dua kaki dua kaki ini prosesus pterygoid medial dan lateral ya jadi kalau kita menyebutkan lengkap maka kita tahu dari mana tulang itu berasal ya jadi prosesus pterygoid os sphenoid ya yang medial, lateral, nanti berkaitan dengan perlekatan musculus pterigoideus internus atau medial, dan eksterus atau lateralnya Dan di sini ada hamulus pterigoid. Ya. Kemudian kita lihat beberapa rongga di sini. Antara ala minor dan ala mayor kita melihat ada celah yang kita sebut sebagai visura orbitalis superior, di mana di sini nanti ada optik siasma yang akan berjalan dan nervus optikus akan melewati visura orbitalis superior ini bersama bersama dengan nervus lima cabang pertama lima satu ya ophthalmic nerve ya di sini. Kemudian kita lihat ada dua lubang, dua lubang ini tampak banget ya di CT scan. Ya. Jadi kita siogianya bisa menyebutkan itu karena hampir nggak ada lain ya yang lubang yang posisi lebih lateral jadi 45 derajat lateral superior dari lubang pertama yang medial ini ini merupakan foramen rotundum foramen rotundum ini tempat keluarnya uh, nervus lima cabang dua lima dua ya maxillary nerve ya yang nanti masuk ke fossa kepalatina dan naik lagi ke infraorbital fissure uh, masuk ke dalam uh, orbit ya kemudian uh, yang di medial ini adalah uh, tempat keluarnya uh, vidian nerve, uh, nervus vidianus. Ya, uh, ini namanya vidian kanal atau nama lainnya pterygoid kanal. Karena itu nervus vidianus juga disebut sebagai nerve of pterygoid kanal. Ya, jadi di sini nanti keluar juga masuk membentuk ganglion di fossa petriqu palatina. Ya, nah. Ada sebetulnya lubang kecil lagi di sini. Apa bedanya? Bedanya adalah letaknya. Ini namanya Prof. P. Wormat menyebut sebagai petri liquid wet. liquid di sini. Kalau dia berada di uh, lateral dari pterygoid liquid maka uh, suatu kanal uh, vidian. Dia bentuk kanalnya lebih besar. Kalau berada di uh, medial dari pterygoid liquid kita akan menjumpai kanal yang lebih kecil namanya palato vaginal kanal ya di sana tempat masuknya arteri forinjialis cabang dari maxillaris ya ke arah belakang sedangkan pada kanalis uh, uh, vidianus itu cabang dari arteri karotis interna berjalan bersama nervus ke arah depan jadi nanti di sini ada anastomosis antara cabang uh, ICA dengan uh, karotis eksternal ya kemudian basis venoid basis venoid ini menjadi uh, atap koana bersama-sama dengan fomer di sini. Nanti fomer di sini ada ala fomer namanya di sini. Jadi ini turut membentuk ya. Dan satu lagi lima cabang tiga belum disebut, ada di belakang dari uh, prosesus trigoid yaitu uh, mandibular nerve ya. Baik. Ini palatofacial channel kita tidak perlu membahas lebih dalam. Nah, ini os palatina. Os palatina seperti huruf L, ya, ada vertical portion dan ada horizontal, vertikal atau perpendicular. Perpendicular artinya tegak lurus. Ya. Kita lihat bahwa yang horizontal tadi turut membentuk palatum durum bersama dengan prosesus Palatina osmaksila di depannya, dan ini membentuk sutura. Ya. Kemudian, kita lihat di sisi belakang. Uh, ini akan bertemu masing-masing dengan prosesus pterygoidius yang medial dan lateral dari os sphenoidnya. Dan kita lihat pada uh, perpendikuler ini ada dua prosesus atau tonjolan yang kecil ini ke uh, sphenoid kalau tidak salah ke fasies orbitalis dari ala mayor dari os sphenoid. Kemudian yang besar ini uh, prosesus orbitalis dari os palatina. Ya. Dan kita melihat di sini ada cowakan, cowakan di antara dua prosesus ini. Cowakan inilah kita sebut sebagai foramen ya Jadi foramen sphenopalatina itu bukanlah lubang, tetapi dia cowakan di puncak dari perpendicular plate palatine bone. Ini di sini. Terus kita cermati juga di sini ada garis-garis ini. -garis. Ini ada garis, satu, dua. Tiga, ya. Yang bawah ini garis tempat perlekatan dengan konka inferior ya ini konka inferior. Kemudian yang kedua ini tempat perlekatan dengan basal lamela konka media. Jadi bukan konka medianya tapi basal lamela konka media tempat perlekatannya di sini. Dan yang ini basal lamela dari konka superior. Ini menarik bahwa ini salah satu landmark bahwa jika kita ingin uh, menemukan foramen sphenopalatina, maka selain krista etmoid, landmark-nya adalah area kita di akhir dari basal lamella conca media. Jadi kira-kira di sini. Jadi jangan mencari di tempat terlalu bawah, jangan lebih atas dari itu. Jadi di sekitaran sini nanti akan menjumpai. Dan sebagian ini akan menutup dinding medial sinus maxilla. Ini tulang-tulang kecil, lacrimal bone, dan sebagainya nah ada lamela-lamela yang sifatnya boleh dikatakan baku. ada yang menyebutkan empat lamela ada yang menyebutkan lima lamela tapi saya lebih setuju ini empat lamela karena lamela-lamela ini judulnya adalah etmo turbinal ya sedangkan lamela kelima itu adalah dinding anterior sinus venoid padahal sinus ini tulang yang terpisah dari etmoid. ya jadi uh, Lamela pertama adalah uncinat lamela, ya lamela dari processus uncinatus. Lamela kedua adalah lamela dari bula etmoid. Lamela ketiga adalah lamela dari konka media. Lamela keempat adalah lamela dari konka superior. Ya. Ini kita lihat, ya. vertikal, horizontal. Jadi banyak nanti istilah vertikal, horizontal, vertikal, horizontal. Ya, kita lihat sekarang. Kalau eh, antara basal lamela keempat dan basal lamela ketiga, kita melihat suatu celah. Ini jangan dilupakan. Wah celah ini memang belum, belum ada. ya. Inilah yang disebut sebagai meatus superior, ya. Meatus inferior, medius. Nah ini superior. Meatus superior pada ilustrasi ini digambarkan cukup lapang di sini ya. Kenyataannya seringkali tidak ya. Oke, okay. meatus superior uh, umumnya terbuka di area bawah dan semakin ke atas dia semakin sempit. Karena apa? Karena basal lamela dari konka media dan basal lamela dari konka superior yang vertikal-vertikal ini dia berhimpitan, ya, berhimpitan. Jadi kalau ada instrumen kita tusukkan dari basal lamela ketiga, ini nggak masuk ke meatus superior tapi langsung nembus ke area ethmoid, ya. Jadi itu. Terus ada hal prinsip yang mohon ini diperhatikan uh, dan diingat selalu. Jadi ini saya mencoba mengilustrasikan uh, konka atau lempeng konka Ya. Hukumnya begini, uh, konka media uh, melekat pada uh, basal lamelanya di sisi lateral dan dia melekat pada skalpis. Tepatnya di mana di skalpis? di junctional, junctional dari creepy from plate. Kembali dibuka ingatannya, creepy from plate tadi, lihat kursor saya, ini adalah horizontal creepy from plate, kemudian ada vertikal creepy from plate atau lateral lamella. Ya, tepat di uh, lekukannya ini, peralihan dari horizontal ke vertikal, itulah namanya junctional. Di junctional itulah uh, konka media ini melekat ya karena itu kalau kita melakukan infraksi konka media uh, secara tidak gentle maka agak kalanya timbul retakan di junctional tadi yang sangat tipis dan bisa timbul CSF leakage. hanya gara-gara infraksi konka media ya kembali ke ini tadi jadi hukumnya adalah lempeng dari konka media hanya ada di anterior vertikal lamelannya Ya. Dengan kata lain di belakang sini sudah tidak ada lagi lempeng media. Yang kedua, lempeng konkamidia oh. hanya oh. hanya ada di inferior dari horizontal lamelanya. Jadi di atas ini sudah tidak ada lagi. Ya, jadi ini penting, penting nanti dalam menterjemahkan CT scan. Mari kita potong misalnya ya. Ini uh, anggap gambaran CT scan kita potong pada garis yang saya tunjukkan ini kita potong di sini maka yang terkena kita fokus pada konkamidianya maka yang terkena adalah bagian konkamedia yang masih melekat pada skalpis sehingga logik kalau kita melihat konkamedia yang terpotong dengan bagian yang masih melekat pada skalpis maka area-area yang terlewati itu adalah area etmoid anterior. Nah ini pemahaman kita dibawa dari osteologinya ke eh, pemahaman gambaran yang ditunjukkan oleh atau disajikan oleh CT scan. Ya, ini yang imajinasinya yang harus dibangun. Kalau saya buat ekstrim di belakang sini, garisnya saya potong di yang kedua ini, ya, maka fokus pada basal lamela. Nah, basal lamela yang terpotong ini adalah basal lamela yang horizontal, ya. Apa yang tampak pada CT scan nanti? Yang tampak pada CT scan nanti adalah basal lamela yang horizontal ini dan lempeng konkamidia yang ada di bawahnya. Jadi hukumnya kan di bawah dan di depan, ya. Jadi kalau terpotongnya tampak pada basa lamela yang horizontal ini, maka area-area yang terpotong ini sangat mungkin dia area etmoid posterior. Ya. Saya tidak berani mengatakan itu selule etmoid posterior, tapi areanya, wilayahnya, teritorialnya etmoid posterior. Kenapa kok saya tidak berani mengatakan demikian? Karena begini, kita balik ke basal lamela ya lamella konka konkamedia itu yang pas horizontal umumnya rapi dan bisa diikuti. Tetapi begitu yang pas vertikal, maka bentuknya syukur-syukur kalau kita mendapatkan bentuk yang rapi sehingga kita bisa bagus untuk teaching ya sini Ini pasalamelanya kelihatan ya. Tapi yang sering kali kita jumpai yang vertikal ini berkelok-kelok ya. Kenapa berkelok-kelok? Karena dia didesak oleh sel kalau dia berkelok ke belakang, berarti dia didesak oleh sel yang ada di depan. Depan itu apa? Berarti sel punyanya etmoid anterior yang menjamah teritorialnya etmoid posterior. Ya, Kalau pasal basal lamella yang vertikal ini menjorok banget ke depan, berarti dia didesak oleh dari belakang. Ya, Apa yang mendesak? Yang mendesak adalah selule dari etmoid posterior yang mengambil teritorialnya etmoid anterior ya karena itu kita lebih netral kalau mengatakan wilayah etmoid posterior belum tentu itu seluli etmoid posterior ya. baik nah ini saya kira sama oke nah untuk itu dari pemahaman tulang tadi sampai bagaimana CT scan itu muncul maka itu harus dibangun ya. Modalnya adalah tulang, bukan bajunya. Jadi jangan mempelajari dari bajunya. Bajunya apa? Bajunya mukosa. Mukosa itu nanti nomor sekian ya. Kalau kita melihat nasal endoskopi begini, kita sudah bisa membayangkan. Oh, ada tulang prosesus frontal di sini. Oh, ada maxillary line. Di belakangnya pasti ductus nasolacrimal ini ada tulang yang menutupi osla krimal. Nah, kalau kita sudah bisa berimajinasi seperti itu, maka kita sudah dapat tuh pemahamannya ya. Tinggal mengubah ke gambaran CT scan ya. Jadi, misalnya gambaran nasal endoskopi seperti ini, proses unsinatusnya kita pindah ke ilustrasi warna kuning ini ya. Vertical portion dan horizontal portion. Kemudian di belakang ada bula warna hijau ya. Kemudian ada kecil ketinggalan di atas sini ya tempat melekat eh, superior dari uncinate proses agernasi ya kemudian ada lempeng conca media lempeng konkamedia, seperti ini hukumnya selalu diingat anterior dari vertikal lamelanya dan inferior dari horizontal lamelanya ya nah sekarang ilustrasi ini dipotong oleh bidang yang berwarna abu-abu ini lalu diterjemahkan ke CT scan Ya, jadi nanti kita lihat potongan pada sisi e, lamina papirasia dan seterusnya ke bawah ini ya, akan terbentuk terus ini terpotong 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 terus terpotong sampai ke bawah jadinya seperti ini ini terpotong terus lamina papirasia terus sampai ke bawah ini prosesus e, e, prosesus etmoid dari tulang konka inferior ya di sini terus ini kok ada gap berarti irisnya tepat pada ostium naturale dari sinus maxilla. Ya. Kemudian bula, bula ternyata teriris pada bentukan hijau ini. Kita pindah sekarang ke gambaran CT scan-nya. Ah, ini hijau. Hijau ini adalah bula. Ya. Kemudian bagaimana dengan prosesus uncinatus? Yang mana yang terpotong? Yang vertikal atau yang horizontal? Oh, rupanya yang terpotong adalah sisi horizontalnya. Kita pindah ini ke gambaran CT scan. Ah, tampak pendek ya. Dulu saya bingung uh, oh, mana yang benar ini proses susun sinatus ini sebetulnya panjang atau pendek. Ya, ternyata setelah kita mempelajari bahwa ada bagian yang vertikal, ada yang horizontal, maka kita paham kalau yang terpotong pendek berarti yang ter kalau yang tampak pendek berarti yang terpotong sisi horizontalnya, ya. Kalau yang terpotong panjang, yang tampak panjang berarti yang terpotong sisi vertikalnya. Nah, kalau sisi vertikalnya berarti kan belum ketemu gula. ya. Ketemunya dengan agernasi dan kawan-kawannya. Tetapi kalau yang terpotong sisi pendeknya, sisi horizontalnya, maka dia akan ketemu gula. ya. Jadi dengan kata lain begini, kalau di CT scan itu kita melihat. Uh, uncinatus yang pendek, yang horizontal, kemudian kita melihat suatu rongga di atasnya, itu jangan menyebut agernasi, karena agernasi itu jauh di depan. Bukan jauh, dia di depan. ya. Sedangkan, ini cukup di Jadi, kalau ada prosesus horizontal, proses uncinatus horizontal yang terpotong, maka rongga di atasnya sangat mungkin adalah bula etmoid. Ya. Kalau ada lagi di atasnya, mungkin kawan-kawannya ya suprabular sel atau suprabular frontal sel. Jadi ini yang eh, bagaimana dengan konka media? Rupanya konka media terpotong seperti ini ya. Nah ini di junctional, ini pas horizontal dari cribriform plate. Ini pas vertikal dari cribriform plate, lateral lamella, ini adalah junctionalnya, ya. Dan ini fovea ethmoidalis, os frontalis yang cukup tebal, ya. Kalau ini sampai ditembus berarti nembusnya keterlaluan kekuatannya ya baik jadi dari orientasi anterior ke posterior kita melihat bahwa duktus nasolakrimal berada paling depan ya dalam hal ini kemudian mundur lagi ke belakang dan ada overlapping tentunya kita ketemu aksila dan agernasi apa aksila itu aksila adalah antro superior attachment dari middle turbinate plate ke osla krimal ya. Jadi axilla antero superior attachment of middle turbinate plate to lacrimal bone ya. Axilla ini merupakan landmark yang tetap ya, relatively tetap. Jadi kalau kita revisi surgery yang pakai patokan axilla karena itu pada primer surgery jangan sampai dihilangkan landmark axilla ini ya. Kalau lempeng konka media tidak menjadi patokan. Pada konka media bulosa dia bisa sangat besar sehingga letaknya bisa menjorok ke depan bahkan di level ductus nasolacrimal. Sebaliknya, lempeng media ini bisa sangat kecil menjorok ke belakang kalau dia didesak oleh septum deviasi yang berat. Jadi, posisi dari lempeng media ini jangan dijadikan patokan. Ya. Yang patokan adalah aksila. Berikutnya adalah unsinid proses dan gula. Gula tidak mungkin di depannya unsinid proses. Ya. Nah, kembali ini contoh tadi ya, sama dengan spesimen awal. Kalau kita bandingkan, maka jika ketemu proses unsinatus yang terpotong pada pas horizontalnya, maka sel-sel yang berada atau rongga-rongga yang ada di atasnya ini sangat mungkin adalah bula beserta kawan-kawannya ya, bula, supra bula dan seterusnya ya. Ini konka media. Baik. Baik. A city scan dipotong secara miring kalau tidak salah namanya Alexander line ya maaf saya kalau terbalik uh, uh, maaf ini 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 red line uh, yang memotong nanti adalah uh, hmm, maaf, maaf. jadi ini Alexander line yang akan menjadikan arah pemotongan dari city scan ya uh, garis ini tegak lurus dengan yang namanya red line yang ditarik dari Marco interior orbita ke MAE, ya, ear canal. Ya. Semakin tipis, maka semakin detail. Ya. Tapi kata sejawat radiologi, kalau tipis-tipis, kasihan mas, nanti radiasinya cukup besar. Oh, jadi itu pertimbangan-pertimbangan juga. Ya. Tapi maksimum yang direkomendasikan untuk CT scan sinus paranasal adalah 3 mili kalau 5 mili sudah tidak direkomendasikan karena uh, pasti sudah banyak struktur yang terlewati ya. Bahkan untuk uh, CSF leakage yang kita mencari letaknya uh, kita biasanya sejawat radiologi akan tahu kalau klinis CSF leakage, uh, beliau biasanya akan menurunkan slice ini menjadi 0, sekian mili ya, jadi lebih detail lagi. Kembali ya, kembali. Ini ada uh, garis potong satu dua tiga empat ini sama satu level cuman ini di level septum ini di level dinding lateral ya pada irisan nomor satu pada septum akan kita lihat karena dia berada di andro superior ya di anterior maka kita bisa melihat septal tubercle ya septal swell body tubercle of Sacher candle ya dan sebagainya penyebutannya banyak ya nah, ini Kemudian kalau bagaimana dengan frontal frontal peaknya? Oh frontal peaknya masih terpotong di sini, jadi masih terlihat di sini. Jadi rongga di atasnya apa kalau gitu? Rongga di atasnya sangat mungkin ini area sinus frontalis ya sinus frontalis. Seperti itu cara cara melihatnya ya. Kemudian bagaimana dari sisi dinding lateral? Dari sisi dinding lateral, oh rupanya konka media belum terpotong nih, jadi belum tampak di sini karena dia anterior banget ya. Yang ter, mulai terpotong adalah konka inferior. Lihat konka inferior pada perlekatan di anterior dia hampir tidak terbentuk yang namanya miatus inferior ya. Jadi ini merupakan alamat atau marker atau landmark bahwa kalau kita menjumpai tanda seperti ini kita berada di anterior banget ya. Bahkan ini sinus maxilla belum tampak apa yang tebel mudah-mudahan tidak lupa ya ini prosesus frontal os maxilla kanan kiri ya membentuk frontal peak di lateral bagaimana kalau diiris pada irisan yang nomor dua kita lihat sekarang pada sisi septum pada sisi septum kita lihat karena dia sudah mulai mengarah ke posterior maka septal tuberkel tuberkelnya sudah mulai menghilang ya bagaimana dengan frontal peak kita lihat bahwa frontal peak-nya sudah mulai ditinggal, tuh ya. Jadi, frontal peak sudah tidak kelihatan di sini. Jadi, ini sejenak meninggalkan frontal peak, maka area ini kita sebut area 2A, ya, area resesus frontal. Demikian, kemudian bagaimana dengan uh, pada dinding, uh, dinding lateral? Kita lihat nih, konka inferior inferiornya kan sudah beda, ya, di sini sudah. Establish, ya, meatus inferiornya. Kemudian, uh, konka medianya sudah mulai tampak terpotong ya pada uh, superior attachmentnya. Kemudian, ini masih area depan banget karena kita masih bisa melihat. Duktus, ingat tadi, duktus urutannya duktus ya. Uh, uncinate proses gula ya, jadi ini masih di depan banget ya. Duktus, sagus, baik. Kemudian, bagaimana kalau dipotong pada garis yang ketiga? Kalau baris yang ketiga, nah, mulai terkena tuh kali uh, ya, sehingga kali bisa tampak di sini, ya, seperti itu. Bagaimana dengan septum yang lain? Nah, ini kebetulan septal tuberkelnya ini sepertinya bukan spesimen yang satu, ya, mungkin berbeda yang ini, ya, uh, tampak masih besar. Bagaimana dengan dinding lateralnya sekarang? Oke, yang pada dinding lateral rupanya konka media masih terpotong pada superior attachment-nya ya. Ini tidak terlalu cocok misalnya agak geser ke depan dikit sini ya. Nah, tapi oke, okay, masih bisa diterima. Kemudian bagaimana dengan proses unsinatusnya? Proses unsinatusnya sudah terpotong pada bagian yang horizontal karena itu dia tampak pendek. Sehingga sel atau rongga yang ada di atasnya ini sangat mungkin bula dan kawan-kawannya ya. Dan kita masih bisa melihat, bisa menghitung keros di daerah sini. ya. Yang terakhir, pada potongan keempat, ya, pada septum, nah, kristagali sudah nggak ada. Jadi, kristagali umumnya hanya di setengah anterior dari aspek anterior ke posterior seperti ini. ya. Jadi, sudah tidak ada dan dia landai. Yang saya bilang tadi bahwa lateral lamella dari anterior ke posterior semakin rendah-rendah-rendah-rendah habis ya Umumnya demikian, dari landai. Terus bagaimana dinding lateral? Dinding lateral yang terpotong adalah konka superior. Konka superior, oh ini terpotong. ya. Kemudian konka medialnya terpotong di sisi ini. Berarti tidak mungkin vertikal portion ini. Ini pasti sudah basal lamella yang horizontal ya di sini. Nah, basal lamella yang horizontal dengan sisa konveni ingat hukumnya tadi, konka media hanya ada di inferior dari horizontal lamelanya dan hanya ada di anterior dari vertikal lamelanya. Ya. Kita lihat lagi konka inferiornya tampak bentukan ekornya, ya, tail, ya, bentukannya beda. Jadi kita sudah bisa melihat bentukan konka inferior dari gambaran CT scan yang menunjukkan area-areanya, alamat-alamatnya, ya, bukan alamat palsu. Nah, kembali ini tolong diingat left finger memorizer karena tanpa bantuan pengingat kita mudah lupa karena otak kita dijejali banyak sekali informasi ya jadi buat saya coronal section itu prioritasnya sangat tinggi karena saya melihat dari segmen dari anterior ke posterior dari bantuan coronal bukan berarti sakital atau parasakital dengan aksial ini tidak penting dia merupakan pelengkap dan pada kondisi tertentu sangat dipentingkan. Contoh, saya akan membuka atau membersihkan resesus frontal. Maka arsitektur dari frontal recess cell akan mudah atau lebih jelas terlihat dari potongan parasakital. Saya ingin mengkonfirmasi onodicel, maka dengan parasakital ini lebih jelas terlihat. Dan secara umum parasagital ini menggambarkan harmonisasi dari rangkaian sel-sel dari anterior ke posterior. Ya. Sedangkan aksial ini banyak kita pakai untuk melihat batas-batas dari sinus maxilla. Kita melihat misalnya resesus venoetmoid, kita melihat uh, palatine fossa ya di belakang sinus maxilla, kita melihat intersinus septum dari spinoid yang mengarah ke ICA, ya, warning sign dan sebagainya, ya. Kemudian, yang kita minta adalah bone window. Bone window bukan soft tissue, karena bone window ini ya, biasanya window width-nya cukup lebar, dengan window level-nya yang ya, biasanya di kisaran ya, supaya. Ya, Lamela-lamela tulang yang tipis itu tidak sampai hilang ya, tidak sampai tidak terbaca ya. Jadi soft tissue umumnya tidak kita perlukan ya. Nah, dalam printout ya, kalau dari raw kan bisa kita, dari DICOM filenya kan bisa kita setting. Kemudian kontras tidak diperlukan pada kasus-kasus inflamasi, pada kasus-kasus rhinosinusitis ya, dan ketebalannya tadi sudah. Ya ini gambaran dari koronal, sagittal dan axial. Ya. Kembali ke sini setelah kita ngomong panjang lebar dengan dasar-dasar osteologinya, menggabungkan imajinasi tata letak dari struktur-struktur tulang tadi, ya, maka balik lagi ke slide ini. Nah sekarang kita harus ngetes diri kita sendiri. Kalau misalnya saya tunjuk aja di satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Di kotak nomor 6, berada di area mana? Ya, kalau nanti para jawab uh, sudah bisa menjawab ya dengan memberikan alasan-alasannya tadi, maka uh, berarti uh, kita semua sudah tidak tersesat lagi ya. Kita sudah bisa mengidentifikasi area-area tersebut -area dan seterusnya ya. Itu tujuan to know where we are ya. Kemudian yang kedua, ini mungkin saya agak cepat yang saya pentingkan adalah sistematis dalam membacanya. Ya. Sistematika dalam membacanya, mindsetnya kita buat sistematis adalah membaca CT scan itu jangan langsung shortcut ke sinus yang terkena. Ya. Itu saya dulu seperti itu. Jadi, uh, oh sinus maksilanya ini yang kena. Nah, sukanya begitu. Ya. Oh sinus yang kena. Ya. Padahal, membaca CT scan itu harus melewati poin-poin ini supaya komprehensif dan tidak ada yang terlewatkan. Baru kalau sudah tiga poin ini terlewati, sudah dievaluasi, barulah kita mengidentifikasi sinus mana sih yang sakit, ya mana perluasannya, kalau ada surrounding structure-nya juga kalau ada yang abnormal disebutkannya. Tapi ini harus dilewati dulu. Yang pertama sinus anatomi dan variasi. Kalau bicara variasi sangat banyak. Ini perlu dibaca sendiri. Karena tidak mungkin kita menyebutkan berbagai macam variasi. ya. Kemudian septum dan konka juga ikut di singgung. Kemudian nanti yang kedua adalah mengevaluasi sistem drainage pathway ya ada tiga ya nanti kemudian mengevaluasi kembali critical varian atau dangerous area atau daerah rawan tembus dokter Dani menyampaikan kepada kami seperti itu ya nah, ini harus dievaluasi baru nanti menyebutkan sinus yang sakit yang mana gitu ya baik ini yang pertama sinus anatomi dan variasinya termasuk septum dan konka ya. Ini orientasinya dari anterior ke posterior, frontal etmoid sphenoid. Kenapa maksila di bawah? Karena kalau kita motong frontal sampai etmoid, otomatis maksila akan terpotong di bawahnya ya. Kalau sphenoid terpisah dia. Pada frontal apa yang mau dilihat? Pneumatisasinya, adakah desensi dari skull base ya? apakah intersinus septumnya berpenematisasi membentuk sel namanya frontal septal cell ya dan dia bisa sakit ya bisa infected bisa dan menimbulkan mid pain ya di sini ya sinus semuanya bagus tapi frontal septal cellnya berselubung itu bisa sakit ya kemudian ethmoidal bone ada yang non selule ada yang selule yang non selule tadi sudah kita sebutkan ya ada unsinate proses middle turbinate, superior turbinate, triple complete, ya, horizontal, uh, vertikal, gelai ya, bisa uh, intrakranial protrusion. Kemudian uh, yang anterior selule. Anterior selule kita identifikasi dan kita lihat apakah bentuknya besar atau normal dan sebagainya ya. Ada agenasi sel beserta kawan-kawannya ini saya kurungin, saya masukkan dalam satu kurung kemudian ada bula, uh, ethmoidal bula, ya, saya kurung, ada supraorbital recess, ya, nama yang direferensikan adalah rekomendasikan adalah supraorbital recess, ya. Kemudian Haller, Haller dari literatur yang saya baca, dia adalah infraorbital pneumatization of anterior ethmoidal cells, ya. Jadi Haller ini sebetulnya lebih utama uh, berasal dari anterior ethmoid ya memang ada dari buku yang lain menyebutkan bahwa Haller bisa anterior dan posterior ada yang menyebutkan bisa anterior dan posterior terutama anterior ada yang menyebutkan bahwa haler ini memang dari anterior ethmoid ya kemudian yang dari posterior ethmoid yang terkenal adalah onodi atau nama lainnya adalah spheno-etmoid cell ya Kemudian ada yang relatif baru, maxillary sinus ya. Jadi waktu itu saya belum membaca jurnalnya ini, saya menemukan kasusnya ya. Jadi pada saat saya melakukan middle meatal antrostomi membuka sinus maxilla, saya melihat di situ, saya kaget dan saya tidak ngerti bahwa di dalam sinus maxilla kok ada lagi ya di belakangnya rongga lagi seperti sinus maxilla ya mana yang benar ini ya. Ternyata itulah yang disebut sebagai etmo maxillary sinus ya. Jadi etmo maxillary sinus ini adalah intra bukan infraorbita tapi intra maxillary sinus pneumatization of postero ethmoidal cell ya. Jadi sel-sel dari etmoid posterior yang pneumatisasinya begitu besar dan masuk di dalam rongga sinus maxilla. Ini drainasenya ke meatus superior, berarti ke kafumnasi. Sedangkan haler, drainasenya somewhere kita tidak tahu ya. Mungkin di dalam sinus maxilla ya. Dan ada pneumatisasi dari etmoid uh, posterior cell yang berada di belakang dari sinus maxilla. Jadi sudah di luar, di belakang. Berarti di area fossa petiriku palatina ya. Itu namanya retroantral pneumatization of posterior ethmoid cells ya, RPPE itu yang kita lihat kalau kita mengevaluasi eh etmoid bone ya kemudian os osmaksila kita lihat penematisasinya jika ada hipoplasi kita nilai seperti klasifikasi dari bulger, type 1 type 2 type 3 ya terus kita lihat palatine recess alveolar recess nanti kita lihat gambarnya ya dan yang penting diingat bahwa kalau kita membuka sinus maksila maka ada maxillary roof yang Merupakan landmark penting kalau kita mau mengakses sinus sphenoid trans etmoid. Ya. Kemudian, sphenoid apa yang akan kita lihat? Yang kita lihat adalah penematisasinya. Nah, Ini, dokter Vicky yang sering join untuk pituitary surgery, ya, dokter Michael, dokter Amran, ya. Uh, itu akan membedakan, dan ini sangat penting, ya tipe konkal atau preseller atau seller atau post -seller. ya kalau konkal wah ngebornya nggak habis habis itu sampai ketemu pituitary gland ya umumnya yang banyak ya di atas 60% adalah post -seller. ya kemudian ada yang namanya lateral sphenoid recess jadi batas dari sinus sphenoid itu di lateral itu sebetulnya tidak sampai menyentuh ya katakan pada batas petriquid process ya Nah, kalau terjadi pneumatisasi di atas level pterygoid proses, itu kita sebut sebagai lateral sphenoid recess atau nama lainnya adalah pterygoid pneumatization ya. Dan kita lihat intersinus septumnya ya. Saya dapat kasus dulu intersinus septum dari sphenoidnya itu berpneumatisasi membentuk sel dan dia sakit ya. Sinus yang lain normal, cuman intersinus septum sphenoidnya yang sakit. Itu nyeri kepala ya. Dan ada optic nerve classification, saya kira enggak, saya juga tidak terlalu menguasai karena kita tidak sering berhubungan dengan ini ya. Menurut Delano dan ada anterior clinoid process pneumatization ya, nah, ini berkaitan dengan nanti deisensi dari ICA ya, internal carotid artery ya. Kemudian septum dan turbinitnya dievaluasi ada tujuh tipe deviasi septum menurut Profesor Ranko Mladina dari Kroasia ya. Nah, itu dinaik, di, kita nilai. Terus kadang ada penematisasi misalnya dari Fomer ya mengalami penematisasi. Konka inferior kita evaluasi dan sebagainya. Baik. Jadi ini ada satu studi tidak saya bacakan semuanya saya tunjukkan bahwa studi ini menunjukkan prevalensi variasi anatomi yang dijumpai ya. sampelnya cukup besar, 300 sampel. Jadi ini cukup besar ya sampelnya. Oke. Kemudian ini Prof PJ Warmault ya. Dulu kita mengenal frontoethmoid cell type 1, type 2, type 3, type 4 ya. Kita harus tetap mengenal itu. Tetapi tahun 2016 Prof PJ Warmault dan kawan-kawan membagi klasifikasi sinus pada area anterior sama posterior sama medial. Anterior, anterior adalah agernasi dan kawan-kawannya ya. Jadi tidak type 1, type 2, type 3, type 4 tapi ANC, supra cell, frontal cell ya, suprabular cell, suprabular frontal cell, supra supraorbital recess sama frontoseptal cell ya. Nah, kita lihat ini spesimen dokumen pribadi. Jadi kita melihat ada agernasi warna merah. Ada sel di atasnya, berarti dia warna hijau ya, supra agar sel. Ada satu sel di atasnya lagi warna kuning, memasuki area sinus frontal ya. Jadi ini namanya supra agar frontal sel ya. Ini potongan sakitalnya. Kemudian ini ada sel persis di median di area intersinus septum. Ini yang kita sebut sebagai frontal septal sel ya, seperti ini. Kemudian ada ini Ho, uh, prosesus internatus terpotong pada bagian yang horizontal, berarti rongga di atasnya sangat mungkin adalah gula dan kawan-kawannya. Dan ternyata, yang merah ini gula, yang kuning ini supra gula. Style ya, kemudian ada lagi ini. Ah, ini ada gula. Ada suprabular frontal cell masuk ke wilayahnya sinus frontal. Nah ini yang pada potongan koronal kalau kita tidak melihat sekaligus uh, secara simultan potongan sagitalnya bisa tersesat juga ya bahwa ini dikira sel yang ada di frontal. Padahal ini kelanjutan dari uh, suprabular cell. Ini yang dulu disebut sebagai type 4 ya type 4 frontal cell yang uh, berdasarkan kun 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 cell ya. Baik. Nah, ini supraorbital ethmoidal cell atau supraorbital recess dan ini kita melihat orbito kraniokanal ya, orbito kranio kanal yang dilewati oleh anterior ethmoid artery dan ini ada tonjolan yang namanya Kennedy's nipple ya. letaknya berada di antara musculus rectus medialis dan musculus obliquus superior ya. Jadi kalau ada uh, supra supraorbital recess, apa yang harus diwaspadai? Yang diwaspadai adalah letak dari arteri anterior itu. Ya, sebetulnya letaknya tetap, tetapi karena di atasnya timbul pneumatisasi lagi, maka dia terekspos. Ya, jadi seolah-olah low lying atau bahkan hanging. Ya, jadi seperti ini. Kalau tidak ada pneumatisasi, maka posterior table dari frontal sinus dia akan turun seperti ini landai, terus ke bawah ini tapi karena ini ada pneumatisasi maka ini naik sehingga ini seolah-olah menghantung dan ini uh, mudah sekali uh, terjejas ya. Ini bolger classification dari type 1, type 2, type 3 ya. Kemudian ini yang namanya palatine recess, ini alveolar recess ya. Ini yang namanya etmo maxillary sinus ya dia drainasenya ke meatus superior ya. Kemudian ini namanya RPPI retroantral pneumatization opostro ethmoid cell, dia berada di belakang dari sinus maxilla. Jadi di area fossa pterygopalatina ya. Dan ini lateral sphenoid recess atau pterygoid pneumatization ya. ini juga dokumen arsip ya pribadi kita melihat variasi anatomi yang begitu hebat ya pada pasien ini kita melihat uh, ada ini ada supra uh, supra agar sel ya saya kira uh, mungkin di sini atau ini agar nasi yang besar ya ini ada resesus terminalis ya ini ada uh, prosesus uncinatus yang uh, uh, vertikal dan dia melekat pada skalpis mungkin ya kemudian kita melihat adanya infraorbital penematization ya, of anterior ethmoidal cell, namanya Haller cell. Kalau dia besar, maka dia bisa berpotensi menutup ostium natural sinus maxilla. Ya. Kemudian di sisi kiri juga demikian. Ya. Kita melihat mungkin ada berapa Ya. Mungkin ini unsinet prosesnya bercabang ya, jadi perlekatannya tidak hanya ke orbit tapi juga perlekatannya ke skalpis ya. Ini yang disebut oleh Prof. Aldo Stam sebagai vertical bar ya. Ini juga harus diangkat kalau kita mengangkat kita mengakses ke sinus frontal dan menjumpai vertical bar maka vertical barnya ini juga sebaiknya diangkat ya. Kemudian kita menjumpai dari konka medianya ada Kan kami dia bulosa ya. Kon kami dia bulosa ini berpotensi mendesak struktur yang ada di infundibulum ya, sehingga menyebabkan penyempitan infundibulum dan sakit pada area sinus grup anterior ya dan sebagainya. Kemudian yang pada potongan ini ada prosesus uncinatus yang horizontal yang terpotong. Jadi saya tidak ngomong lagi ini agernasi. Saya akan ngomong ini bola dan kawan-kawannya ya. Ini bula, ini supra ini orbito kraniionnya terputus. Artinya kalau CT scan ini kita geser lagi ke depan sedikit maka ini akan nyampe juga ke sini ya. Jadi ada orbito kraniokanal ini arteri etmoid anterior ya musculus rectus medial sama opticus superior ya. Terus kerosnya ini kita tidak bisa menghitung karena harus dengan aplikasi ya, harus dengan tool pengukurnya tapi kesannya ini kerosnya tinggi ya. Artinya lateral lamelanya ini cukup lebar, ya. Dan seterusnya ini ada uh, haler juga di sisi kiri. Dan ini ada pula supra pula ya. konka media, konka inferior yang besar. Nah kita lihat di posterior ethmoid area, kita melihat uh, basal lamela dari uh, konka media yang pas horizontal dengan sisa konka medianya. ya. Ingat prinsipnya tadi. Kemudian ini kita melihat meatus. Superior di sini, dan kita melihat uh, ada uh, konka superior tampak di sini. Jadi ini adalah jawaban bahwa ini berada di area etmoid posterior. Kemudian kita lihat ini ada etmo maxillary sinus ya, etmo maxillary yang jelas di kiri ya, pada irisannya ini karena masalah irisan aja. Uh, ini etmo maxillary sinus dia drainasenya ke meatus superior ya, ini adalah uh, pneumatisasi dari etmoid posterior ya. Baik. Uh, Onodi, oh, Onodi oh, ada identifikasi dan klasifikasinya tidak kita bahas. Berikutnya, nah setelah kita sudah habis ngomongin yang poin A, ya kita ngomongin yang B, mengevaluasi yang B. Drainage pathway tiga, frontal recess, osteomyelitis kompleks dan sphenoethmoid recess. Ya dulu kita hanya mengenal osteomyelitis kompleks, tapi kita harus mengembangkan ya yang di depan ada frontal recess yang bertanggung jawab terhadap uh, frontal sinus drainage. Ya. Kemudian osteomietal kompleks bertanggung jawab anterior group, jadi frontal maxilla uh, etmoid anterior. Sedangkan uh, seminal etmoid recess bertanggung jawab posterior group. Ya. Mengenai frontal recess sendiri, itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia terletak antara agernasi dan gula. Jadi antara uh, dinding posterior agernasi dan dinding anterior gula ada yang berpendapat begitu. Tetapi ada yang berpendapat bahwa frontal recess itu areanya lebih luas dari frontal peak sampai basal lamella conca Otomatis di situ agernasi dan gula ikut semuanya ya. Oke. Kemudian uh, ini adalah frontal recess ya. Nah, uh, kita segera meninggalkan frontal peak. Jadi kita memasuki area frontal recess. Di sini prosesus susun Mungkin ini agernasi atau mungkin ini resesus terminalis ya kita harus confirm kemudian ini ada supra agar sel supra agar ada dua dan sebagainya ini tetap masih di sinus frontal ya kemudian kita melihat konka media yang sangat besar pada ini posisi di anterior. Nah ini biasanya karena itu konka media ini tidak boleh dijadikan patokan. Ya, yang dijadikan patokan adalah aksilanya. Ya. Ini frontal recess pada level septum sama dengan yang tadi. Kalau ini pada paramedian, ya, ini pada level median septum. Ini tampak krista kali. Ya. Krista kali belum tampak karena belum mundur. Kalau mundur lagi sedikit sudah tampak kristagali. Kita berada di wilayah etmoid posterior. Ya. Uh, prosesus usunsinatus ternyata perlekatannya bermacam-macam. Lansberg tahun 2001 menyebutkan perlekatannya ada enam ya, dan ada yang bercabang tadi ya. Tapi basically ada tiga ya, perlekatan ke orbit, perlekatan ke skalpis dan perlekatan dan ke media. Contoh ini prosesus usunsinatus melekat pada orbit, yang kanan, yang kiri dia melekat pada uh, junctional dari foam plate ya nah seperti itu kemudian ini osteometal kompleks ya mungkin sangat paham ya ada proses unsunatus ada imaginary structure yaitu hiatus semilunar ya ada infundibulum ya ada bula dan sebagainya Osteometal kompleks ya kemudian ada sinus recess ya jadi tepat di depannya sinus sinus dan di bawah dari sinus etmoid posterior cellulae. ya ini area sphenoid recess jadi kalau dulu ditanya di mana grup posterior sinus menterina di meatus superior nah sekarang kita sebagai TAT menjawabnya lebih keren dikit lah ya jadi kita menjawabnya drainasenya ke sphenoid recess ya oke okay baru kita mengevaluasi critical varian ya critical varian ada mnemonik, yaitu close C-nya form, sudah kita bahas ya kita ngomongin keros nanti karena lateral lamela ya kita lihat adakah dehisensi kemudian lamina papiracea L kita lihat tadi ada infralateral slope di area-area posterior. Kita juga cari apakah ada dehisensi. O, oh, onodi, ya. Onodi hanya ada di superior dan atau lateral, tidak pernah ada dilaporkan onodi ada di inferior dari sphenoid atau di medial sphenoid, ya. Ini berhubungan dengan jebakan tentang risiko terjejasnya optic nerve sama ICA, ya. Cuman kalau kita tidak ngapa-ngapain di dalam sinus sphenoid, ya rasanya nggak aman-aman saja, ya. Kemudian S ini sphenoid sinus, ya kita lihat lateral sphenoid recess, ya karena biasanya kalau ada lateral speed yang besar maka ada kecenderungan bisa timbul potensi dari kanal Sternberg ya dan timbul kalau ada intrakranial maaf ada intrakranial hypertension maka bisa timbul spontaneous CSF leakage ya kita bisa tangani. Kemudian carotid desensi biasanya berkaitan dengan anterior anterior glenoid process prematization serta berhubungan dengan pituitary surgery. Terus ada E adenoit anterior, utamanya anterior ya, dia berjalan dari postrolateral ke anteromedial dan jika ada supraorbital recess maka hati-hati letaknya bisa rendah atau bahkan menggantung. Ya ini keros. Keros ditarik harus dihitung kanan dan kiri masing-masing. Garis pertama sejajar dengan pas horizontal dari kribil komplit plate. Garis kedua juga horizontal, dia pada pertemuan antara fovea etmoidalis dan lateral lamella. Ya. Kemudian ketinggiannya diukur. Ya. 1, 3, 4, 7, 8, 16. Secara umum, keros 1 lebih lebih aman dibandingkan keros 3 karena keros 3 menggambarkan lateral lamela yang lebih luas ya. Tetapi hati-hati, ada kalanya ketinggian keros bisa terhitung rendah padahal lateral lamelanya begitu luas ya. Itu dijumpai jika lateral lamelanya tidak posisi tegak tapi posisinya tidur. Jadi ini sangat berbahaya ya karena sudah menghadap kita itu. Kalau kita memas memasukkan instrumen lengkung ya kuret suction lengkung maka tinggal ketemu aja dengan atapnya ini dan jebol dan masuk ke intrakranial ya dan jangan lupa ada tiga slope yang pertama adalah antro posterior slope ya ini penting untuk diketahui karena ini jebakan juga ya bisa resiko jebolnya uh, skalpis itu di area atap uh, etmoid posterior. Ya. Kemudian lateral medial slope. Kemudian terakhir adalah inferolateral slope. Ya, yang tadi sudah kita singgung. Baik, uh, ini jangan bingung bahwa antro posterior slope ini umumnya akan dijumpai. Kadang-kadang memang uh, less common atau uncommon uh, dia sejajar begini. Tapi, kalau menjumpai begini dan bentukan ini juga jangan kaget, ya, bahwa pada irisan di level septum, maka tidak terjadi itu antero posterior downward slope. Ya, dia akan sejajar terus, ya, jadi berbeda. Ini diirisan di irisan di para median. Ini saya kira contoh-contoh dari critical varian, ya, tadi sudah sempat disinggung. Ini ada onodi, ya. Ini yang dinamakan lateral sphenoid recess ya. Biasanya kanal Sternberg bisa muncul paten di sini dan bisa menimbulkan kebocoran ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini ice intersenus septumnya menuju ICA, ini juga perlu diwaspadai. Ini konfirmasi dengan para bahwa betul ini onodi. Ya. Ini adalah spesimennya. Oke, okay. Baru berikutnya kita menyebutkan uh, disease dari sinus yang terkena. Kita hampir di penghujung uh, presentasi saya. Jadi thank you message-nya adalah uh, osteologi itu merupakan isu yang sangat penting ya poin penting kalau kita ingin memahami CT scan. Gak bisa kita hanya memahami dari gambaran CT scan langsung tanpa modal memahami anatomical osteologinya ya. Kedua Left finger memorizer ini cara mudah kita untuk mengingat uh, uh, di mana kita berada, ya. Kemudian, uh, ketiga, five point evaluation ini adalah uh, pola berpikir sistematis untuk membaca CT scan. Jadi, jangan shortcut langsung pada sinus yang sakit, ya. Kemudian, untuk bisa, untuk bisa mengerti lebih uh, lanjut, tentu harus belajar lebih lanjut termasuk saya ya. Jadi pemahaman saya tentang scan ya sebatas yang bisa saya sampaikan ya, tidak lebih dari itu ya. Jadi ini perlunya kita terus melatih ya. Nah, saya biasanya memberikan tugas pada PPDS ya. Ini ah, ini kebetulan satu film ini hanya dapat jatah satu film. Jadi eh, harus pintar-pintar baginya ini koordinasi saya dengan sejawat radiologi alhamdulillah kita sekarang mendapatkan CT scan yang representatif ya dari Surabaya. Ini uh, uh, seluruh koronal tergabung di sini ya dari frontal sampai spinoid. Jadi ya. frontal sampai spinoid tergabung di sini, sisanya diberikan untuk para dan aksial. Cuman eh, ini saya tidak melihat para dari sisi kontralateral. Jadi ini ada kurang dikit ya. Nah, ini kita berikan nomor kotak-kotak ini kemudian kita serahkan ke PPDS, PPDS tolong dibaca ya berdasarkan left finger memorizer tadi di mana letak sinus frontal, di mana letak resesus frontal, di mana nomor-nomor yang menunjukkan area ethmoid anterior, ethmoid posterior dan spinoid. Kemudian tolong dibaca secara komprehensif melalui five point tadi, poin A dan seterusnya. Jadi kira-kira terlepas benar atau salah, PPDS Memberikan jawaban ya simply dengan mengetik pada wa nanti kita koreksi atau dia menulis menulis terus dia foto terus dia lampirkan jadi ini menunjukkan nomor-nomor ini frontal sinus ada di nomor dua dok oke betul ya ya sebetulnya nomor tiga juga masuk nomor empat masih masuk dan seperti itu ya koreksinya jadi saya kira itu mohon maaf kalau saya harus menyita waktu yang sangat banyak demikian yang bisa saya sampaikan sekali lagi mohon maaf atas kurang-kurangnya dan saya kembalikan kepada uh, moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya terima kasih sekali Dr. Budi atas presentasinya yang sangat jelas dan juga sangat informatif. Mungkin eh uh, kalau bagi peserta program studi yang baru melihat gambaran CT scan dan anatominya merupakan suatu uh, pekerjaan rumah yang cukup uh, apa? memerlukan waktu di mana kita harus belajar anatomi dan juga istilah-istilahnya dan namanya cukup banyak. Tetapi itu kalau kita kerjakan secara teratur pada prinsipnya itu akan hafal dengan sendirinya ya. Yang penting kita harus mengerti bagaimana struktur dari masing-masing uh, sinus paranasal maupun hidung itu uh, antara yang satu dengan yang lainnya ya. Jadi pada saat kita melakukan pembedahan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Lalu mungkin eh, yang saya ingin tambahkan tadi adalah mengenai permintaan CT scan, mungkin Dokter Budi ya mungkin untuk yang baru untuk permintaan CT scan ke ahli radiolognya mungkin harap dituliskan mungkin ketebalannya minimal antara 3 mili ya, bagusnya mungkin 1 sampai 3 mili. Mungkin posisi tidak hanya koronal, kerusakan, koronal, aksial, dan sagital, di mana dari ketiga foto itu kita bisa merekonstrak menjadi suatu um, tiga dimensi ya e, terutama untuk yang aksial mungkin itu untuk melihat drainase di daerah sinus frontal e, untuk selanjutnya mungkin karena kita masih ada 10 waktu eh, 10 menit lagi waktu saya persilahkan mungkin e, kepada Dr. Vicky sebagai panelis diskusinya mungkin ada yang mau diberikan komentar kita ketahui bahwa dokter Vicky ini adalah salah satu dokter spesialis THT yang bekerja di rumah sakit Fatmawati dan yang sudah terbiasa melakukan operasi-operasi sulit seperti sekali. Dokter Vicky, saya persilakan. Jangan di mute, Vicky, tolong itunya. Mute-nya mic. Ya. Suaranya, ya. Sudah, sudah terdengar? Ya, sudah, sudah. Eh, oke. Eh, terima kasih, Dr. Sian. Maaf terputus sedikit tadi mungkin ada jaringan. Eh, terima kasih, guru-guru eh, saya, Dr. Ria, Dr. Rina Dokter Sian, dan sahabat saya, Dr. Budi. Presentasinya sangat eh, luar biasa, sangat komplit dan yang baik mempelajari memang seperti itu. Gitu saya sangat. Saya rasa semua banyak eh, sudah banyak yang dijelaskan oleh. Dr. Budi, eh, saya cuma hanya ingin menambahkan sedikit bahwa eh, tadi Dr. Budi menjelaskan eh, untuk mencari sesuatu, kita memang menjalani me, 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 mencari suatu alamat yang tidak jelas, gitu. kita supaya tidak tidak tersesat. Ada tiga modal, yaitu seperti Dr. Budi tadi, kita berikan bahwa eh, kita harus tahu alamatnya, kedua kita tahu eh, kita punya GPS langsung aja sampai, yaitu dengan navigation system. Yang ketiga itu dengan kita sudah tahu e, dimensinya. Kita sudah tahu jalannya. Kita saya nggak tahu alamatnya, tapi saya tahu jalannya. Itu akan nyampe juga. Jadi, tiga modalitas itu kalau bisa kita bisa gabungkan, yaitu e, bagaimana kita mengaplikasi me, me, atau membuat mengimajinasikan tiga dimensi. E, sinus paranasal e, di kepala kita. Saya mau coba mengajak sedikit mungkin berimajinasi, misalnya kita berada dalam satu ruang kamar yang kita bilang kamar kita ini adalah sinus maksila. di mana ada dinding anterior, posterior, lateral, medial. Kita menghadap dinding posterior, lalu di dinding posterior itu ada pintu. Kalau kita buka pintu itu, kita akan melihat ada tangga ke bawah ke arah basement, yaitu e, rongga hidung, dan ada tangga ke atas ke lantai dua. Berarti yang kita sedang masih ada di lantai satu, ke lantai dua. Nah, di lantai dua itu ada dua kamar besar, yaitu sebelah kirinya yang sejajar dengan kamar kita yang di atas itu adalah kor sedangkan yang kamar besar yang sebelah kanannya itu adalah etmoid anterior. Kalau kita masuk ke dalam etmoid anterior, kita buka pintu ethmoid anteriornya. Ini di lantai dua, kita sudah naik ke atas. Lalu kita akan mendapatkan pintu lagi di belakang namanya ethmoid posterior. Nanti setelah itu baru kita dapat ruang lagi di belakangnya yaitu sphenoid Nah, sphenoid, etmoid posterior okay. dan etmoid anterior itu suatu ruangan yang dipisahkan dengan ruangan sebelahnya oleh satu dinding yang kita namakan lamina papira lamina, lamina papirasia, yang membedakan dengan ruangan orbita yang sebelah kiri dan ruangan etmoid posterior anterior posterior sphenoid di level 2 Lalu kalau kita keluar lagi dari pos, etfenoid, uh, etmoid posterior, uh, etmoid anterior keluar-keluar pintunya, kita melihat dua tempat itu kita akan lihat lagi ada tangga ke atas menuju sinus frontal. Itu level tiga, jadi lantai tiga. Nah, jadi kita bisa membayangkan kira-kira. Uh, Frontal itu di lantai tiga. Kita turun ke bawah. Sebelah itu yang kana, eh, yang eh, sebelah kiri atau lateralnya adalah orbita. Sebelahnya adalah ruang besar, hole ke belakang. At Atmode anterior, posterior, dan sphenoid. Kita turun lagi ke bawah. Itu sejajar dengan kita masuk ke rongga maksila. Di bawah, di mana kalau kita sejajar posteriornya adalah petriko seperti yang dokter Budi tadi jelaskan lalu kalau kita turun lagi ke bawah itu adalah basement itu rongga hidung dimana kalau kita terus ke belakang lah itu akan e, menemukan pembuangan yang ke bawah yang kita sebut e, nasofaring dan ruana nah dengan kita membayangkan seperti itu kita bisa mulai melakukan menerapkan beberapa, beberapa macam misalnya kita mulai dari lantai satu maksila variasi apa aja sih yang akan terjadi di situ seperti tadi dijelaskan sel halder sel halder itu berarti adanya sel di atap dari maksila kita ada ruangan di sini di mana atapnya ada sel tentunya pintunya akan terganggu nah, eh, atau misalnya eh, Onodi, onodi itu kita lihat misalnya kita sudah nembus ke naik dulu kita ke lantai dua, ketemu anterior, posterior, sphenoid, nah dapatlah ruang. Di mana ruang itu di ujung atap kanan kirinya superolateral itu ada sel. Nah, sel itu berarti kan kalau e, sebelahnya ruang itu sebelahnya adalah orbita. Nah orbita itu berhubungan dengan kiasma. E, tiga dimensi ini yang menurut saya mari kita rekonstruksi mungkin uh, uh, message dari osiologi yang harus kita uh, pikirkan yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr Budi tentunya tidak bisa uh, seperti Dr Rusdian uh, tidak selalu mudah kita langsung dalam satu uh, uh, apa, pertemuan ini kita mengerti semu semuanya, tapi setidaknya bagaimana kita bisa membayangkan tiga dimensinya dulu. Setelah itu setiap part itu akan kita tahu variasi anatominya seperti apa. Mari kita bahas uh, maksilanya. Mari kita bahas etmoid sampai uh, uh, sphenoidnya. Tapi di level mana? Di mana kita ada? Sehingga kalau kita turun ke basement lalu kita berjalan ke belakang, tentunya kita tahu di lantai dua atas ini ada uh, di uh, etmoid, uh, anterior, posterior, dan sphenoid. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan tentunya uh, selain uh, fungsinya untuk fast tadi, uh, rawan tembus, atau apa, uh, adanya kelainan-kelainan uh, yang uh, berhubungan dengan Uh, misalnya adalah isolated uh, sinusitis sphenoid yang tadi saya jelaskan atau adanya uh, uh, unsinatus yang sangat defleksi ke lateral sehingga pada saat kita mau melakukan transmes endoskopik sensitif satu bisa mengakibatkan uh, komplikasi atau cara apa yang kita lakukan berarti kita harus memakai backbiter misalnya dan mungkin yang lebih baiknya adalah tentunya untuk memberikan pemahaman uh, lecture seperti dokter Budi yang sudah jelas kali ini, kita harus ulang terus bagaimana kita melakukan uh, uh, rekonstruksi dan uh, tiga dimensi suatu uh, uh, pengetahuan ruangnya dan uh, insya Allah kalau bisa nanti dengan wabahnya sudah, sudah hilang. Kita bisa buat uh, suatu penjelasan dengan navigation system sehingga kita tahu uh, satu uh, step by step atau per anatomi yang kita bisa refleksikan ke uh, CT scan mungkin sekian itu aja dokter Setian uh, terima kasih baik terima kasih dokter Vicky atas penjelasannya dan tambahannya uh, pertanyaan sebenarnya baru saya lihatnya ada dua ya. dari dokter ini tadi sudah dijawab langsung oleh dokter Budi Ya, mengenai melihat uh, apakah konka hipertrofi bisa dideteksi di di, di CT scan. Lalu uh, silakan Dr. Budi mungkin menjawab supaya yang lain juga mendengar. Ya, uh, terima kasih. Jadi pertanyaan dari Dr. Dini tadi sempat saya jawab. Memang sulit kita mengatakan uh, konka ini hipertrofi atau tidak. Walaupun sebetulnya dan saya tidak hafal ini ada nilai-nilai normal ukuran ketebalan dari uh, medial mucosal layer, uh, lateral mucosal layer dan inferior mucosal layer ya. Tetapi yang penting adalah uh, kita selalu korelasikan dengan keluhan klinis. Jadi, apapun yang kita jumpai apakah itu kesannya hipertrofi atau tidak, tapi dia tidak ada keluhan buntu hidung berarti uh, tidak ada uh, masalah dengan uh, kondisi demikian ya. Grading untuk CT scan uh, saya belum Sepertinya ada ya, uh, tapi grading dengan endoskopi ada ya, menurut Camaco ya, Camaco uh, dan dari CT scan kita bisa membedakan jenis hipertrofi uh, yang mana soft tissue, bone atau mix, yang banyak adalah mix ya, dan kalau itu kompensatori hipertrofi akibat septum deviasi umumnya adalah yang uh, bony type. Kemudian nasal cycle. Nasal cycle ini adalah perubahan uh, congested dan decongested uh, antara satu sisi dengan sisi kontrol lateral bergantian. Ya, masanya bergantian ini uh, antara 30 menit sampai 2 jam. Jadi ada yang 30 menit sekali bergantian. Satu uh, congested. Jadi satu congested itu membengkak, satunya decongested. Ya. Yang mana yang istirahat sebetulnya? Yang istirahat adalah yang congested, ya. Yang congested setelah dia bekerja, ya, decongested ini yang bekerja, dia mengalami penguapan tinggi airnya, maka dia mengembalikan kondisinya ah, menjadi congested. Dia mengumpulkan lagi air, ya, untuk menyuplai penguapan, ya. Dan itu, itu namanya nasal cycle, ya. Kemudian pertanyaan uh, dari Uh, Dr. Juniko, uh, pengalaman Dr. Edmo apakah sebelumnya Pak? Ya, yeah. ya. Yeah. Pada saat itu saya tidak menyadari, Dr. Juniko. Jadi saya terkejut, ya. Yeah. Nah, jadi tidak baik buat seorang surgeon kalau kita sering terkejut durante operasi, begitu ya, yeah, Dr. Rusdian, Dr. Vicky ya. Yeah. Jadi kalau kita sering terkaget-kaget durante operasi, berarti persiapan kita yang kurang ya. Jadi waktu itu saya kaget karena saya tidak menyadari bahwa itu etmo maxillary sinus ya. Setelah saya mempelajari saya menemukan jurnalnya terus saya loh saya kemarin ketemu kasusnya nah setelah itu sudah tidak kaget lagi ya dan tidak perlu kita jadikan satu dengan sinus maksila kalau yang sakit sinus maksilanya etmo maksilari sinusnya sehat ya sudah kita tinggalkan dia punya drainase sendiri ke hiatus superiornya ya. kemudian saya teruskan terus Dian. Ya silakan dua pertanyaan lagi mungkin ya. No. Siap ya. Supra agar, frontal cell, apa hanya varian anatomi atau protein? Uh, semua itu, walaupun kita menjumpai variasi anatomi, tetapi jika tidak ada keluhan, maka sebaiknya kita tinggalkan, ya. Tapi begitu ada keluhan, keluhan ini harus jeli kita lihat, ya. Biasanya keluhannya itu berhubungan dengan uh, problem ventilasi. Jadi, kalau misalnya... Uh, ada uh, penilaian tadi penilaian dari uh, drainage pathway itu kan penilaiannya satu paten paten itu tidak ada masalah ya uh, kedua blocking atau occluded berarti buntu nah jangan lupa ada satu lagi terbuka tapi dia sempit ya ingat tadi tulang punya baju mukosa kalau dia sempit maka antara mukosa dan mukosa ini kalau terjadi keradangan dia udem dan akhirnya membuntu Nah, ini yang dijumpai pada baru sinusitis ya. Jadi dia boleh dikatakan normal city ya, normal city tapi sometimes dia mengalami uh, facial pain. Itu hati, hati pada baru sinusitis. Tidak mudah memang menjudgment ya. Dan kalau ada begitu maka uh, kita pelajari CT scan-nya dan area-area yang sempit terpaksa ya harus kita bongkar ya. Atau supra agar frontal cell tadi tidak membuntu ventilasi, tetapi dia sendiri yang mengalami infeksi jadi setiap sel punya drainase, harus. Kalau drainasenya terjadi terganggu, maka satu sel walaupun itu kecil, dia akan sakit. Nah kalau sakit dia akan menimbulkan keluhan, biasanya nyeri wajah, ya tidak jelas ya. Sinus yang lain normal ternyata ada satu sel yang mengalami infektif. Nah itu terpaksa ya harus kita bongkar kalau diobati tidak membaik ya. Kemudian satu lagi mungkin karena waktu pada kasus ini mungkin, ya. apa selalu Nah, uh, dilaporkan dalam jurnal pada kasus penematisasi kristagali yang mengalami infeksi itu bisa timbul keluhan uh, midfacial pain. Jadi hati-hati kalau kita mendapati midfacial pain itu keluhan uh, nyeri wajah yang sulit diinterpretasi, harus dievaluasi macam-macam ya. Kalau nyeri dahi uh, mungkin uh, yang kita eksplor dulu bagaimana kondisi sinus maksilanya. Uh, Frontalnya, sebetulnya bukan kondisi sinus. Frontalnya, bagaimana kualitas uh, resesus? Frontalnya, ya, tapi kalau uh, mid facial pain ini kemungkinannya banyak sekali. Ya, kita buka, tapi terus terang ini ya mengkhawatirkan, ya, membuka kristal gali berisiko karena aksesnya dari septum, ya, uh, berisiko uh, uh, CSF liget, ya, tentunya. Uh, mungkin itu, Dok. Ada satu ini, ya. Berapa lama CT scan itu bisa kita pakai sebagai panduan? Ya, berapa lama? Iya, tidak ada batasan pasti kalau dulu kita sebut tiga bulan. Tetapi, Dok, saya baca, saya baca CT scan uh, bisa kita tunggu sampai 12 bulan. Asalkan, asalkan jadi begini. Uh, yang penting adalah timing kapan kita memintakan CT scan. CT scan umumnya kita mintakan setelah gagal uh, appropriate medical treatment, ya. setelah gagal appropriate medical treatment, dan kita merencanakan operasi baru. Kita membutuhkan guidance. Nah, saat itu kita memintakan CT scan karena sesuatu hal. CT scan sudah kita mintakan, operasi tidak bisa di, dilakukan karena sedang masa covid misalnya dan sebagainya akhirnya mundur mundur bahkan sampai 12 bulan. Nah, selama 12 bulan ini data CT scan ini masih bisa dipakai asal dalam 12 bulan masa tunggu ini pasien tetap diberikan appropriate medical treatment ya. Jadi kondisi yang tidak tepat adalah kalau pasien datang pada first visit, pada pasien pertama kali kunjungan langsung kita CT scan belum kita lakukan appropriate medical treatment itu yang tidak tepat karena hasilnya tidak menunjukkan kondisi akhir Saya kira itu dokter. Baik, mungkin saya rasa uh, semua pertanyaan sudah bisa dijawab. Mungkin kalau ada yang masih mau menanyakan lebih lanjut bisa menghubungi dokter Budi uh, secara private ya. Uh, mungkin saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada dokter Budi Sutikno Dr. Hiki yang sudah hadir pada acara ini sehingga acara ini alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan juga bisa memberi manfaat kepada kita semua dan juga terutama para PPDS. Lalu untuk, untuk uh, acara selanjutnya saya akan kembalikan ke kampus Dr. Nina untuk penutup uh, uh, pada acara ini. Silakan dok. Ya terima kasih terima kasih Dokter Budi Dokter Vicky, dan Dokter Rusdian luar biasa penjelasannya sangat detail dan dalam ya ini uh, PPDS sangat apa uh, beruntung nih mengikuti acara pada hari ini mudah-mudahan ini uh, pastinya sangat bermanfaat Amin. buat kita semua. Amin. Terima Amin. kasih kembali Dokter Rusdian Dokter Vicky, dan Dokter uh, Budi. Selanjutnya mungkin saya ada pengumuman buat uh, minggu depan buat Eh, Oke, okay. ya. Mana Oke. Ya, mungkin saya mau share sedikit acara untuk uh, ya, kita ada acara untuk tanggal 25 Mei nanti uh, dengan uh, pebicara pembicara adalah Prof Yang Jujong dari Korea. Ya, tentang Straighten the Deviated Nose. Jadi kita sudah atur acara untuk beberapa minggu ke depan, yaitu fasioplasti, neurologi, Bronhoeso, onkologi, dan kemudian otologi. Mudah-mudahan uh, acara ini dapat diikuti oleh uh, PPD semua. Yeah. Oke, okay. uh, selanjutnya mungkin kepada Dokter Ria. Dokter Ria, apakah ada yang mau dibicarakan kembali? Tidak ada. Dokter Ya, oke, okay. Dokter Ya, apakah akan memberikan? Oh Ya, saya lihat dulu. Oke, okay. uh, juga kepada para PPDS dan para peserta yang mengikuti acara hari ini, uh, mohon untuk subscribe uh, kanal YouTube dari Kolegium. Semua acara yang sudah di itu kita rekam dan uh, dapat dilihat kembali di YouTube. Mohon subscribe dan like nya. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin kita tutup saja acara hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima, kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter Rusdian, dokter, dokter Lina, dokter Vicky semuanya. Terima kasih. Dokter Ria. Terima, ya. Terima, Terima kasih dok.